Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rahmat dan atas perjuangan beliau kita bisa kembali di sini bersama guru kita Habib Muhammad Al-Haddad untuk bisa mengikuti kajian yang insyaallah sangat dirahmati Allah ini. Mudah-mudahan kita doakan kepada guru kita untuk agar tetap istiqomah untuk bisa mengajarkan kita terus sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas waktunya kami persilahkan kepada Habib untuk memulai kajiannya. شيخنا من جدار ننتسب لهم الله فرم دق الشعام بالرحمة المغفرة ويسكن فجنا في خير وطفن ومبين ذي الشرح الشدور وتيسير الأمور وتفرج الكروب والاستشفاء من كل الأمراض والأسقام والحسية المعنوية يا أخي الولي وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي ونويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله الجلال والهدى ودعاء الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه ورضوانه وقربه, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى دي سيان هاري إني الله سبحانه وتعالى بريكاً قبل كتاب صحة عافية dan juga panjang umur dan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama duduk di tempat ini, di masjid ini untuk mengkaji kitab yang kita baca setiap bulan, yaitu Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhu lahu min al a'mar, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Qutbuddin Awal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi وبعلومه وبعلوم سلفنا الصالحين آمين. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita karena ini sebulan sekali dan juga bulan kemarin saya enggak ngisi juga. Jadi kita percepat aja pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتذكير. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin membahas masih di pembukaan ya. Masih di pembukaan beliau mengatakan setelah salawat dan salam, amma ba'du, ini adalah karya tulis yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Yang kami niat dengan karya ini adalah mengingatkan dan saling mengambil pelajaran tentang perjalanan umur manusia dan tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh dia, dari mulai Allah ciptakan dia sampai dia menetap di salah satu rumah abadinya, yaitu syurga atau neraka. Waqad amara Allah rasulahu bitadzkir sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan rasulnya untuk mengingatkan umat manusia. Rasulullah saja diperintahkan Allah untuk mengingatkan umat manusia. Wa wasafahu bih, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat untuk Nabi Muhammad, sifatnya itu mudzakir,
Ya. Orang yang mengingatkan orang lain. Salah satu sifat Nabi Muhammad adalah innama anta mudzakkir, orang yang mengingatkan orang, selalu mengingatkan orang lain. Wa ja'alat tadhakkura min wasfil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesadaran adalah salah satu sifat orang mukmin. Orang mukmin itu gampang sadar. Ada orang yang diingetin enggak sadar-sadar, ada tuh ya. Itu bukan orang mukmin sejati berarti kayak begitu. Kalau orang mukmin sejati, dia bisa lupa, dia bisa khilaf, tapi kalau diingetin dia sadar. Ahlul inabati wal khasyati wal gulubi wal syahadah. Orang mukmin yang diingetin sadar itu adalah orang yang gampang bersimpuh kepada Allah, orang yang punya rasa takut di hatinya kepada Allah dan hatinya hidup, dan mereka adalah orang-orang bisa mendapatkan syahadah, wafat dalam keadaan syahid, orang yang sadar maksudnya, bukan wafat dalam keadaan syahid, artinya dia liman alqa sam'a wa huwa syahid, melek hatinya, ahlul qulub wa syahadah. Jadi bersyukur kita kepada Allah kalau ada orang ngingetin kita dan kita terima. Bersyukur kepada Allah berarti itu tanda hati kita masih hidup. Ya. Kalau khilaf biasa. Sayyidina Umar pun pernah diingetin oleh satu wanita. Lagi khutbah nih diingetin sama satu perempuan. Akhta'a rajulun wa asabat imra'ah, kata Sayyidina Umar. Betul, seorang wanita dan khilaf, salah seorang laki-laki, dipakai sama Sayyidina Umar. Begitu kalau orang hatinya hidup. Jadi kata Imam Haddad, Allah memerintahkan Nabi untuk mengingatkan orang, dan Allah menjadikan sadar diingatkan adalah sifat orang mukmin yang hatinya baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzakkir. Ya, ini khitab kepada Rasulullah, wahai Rasul, dzakkir, ingetin orang. Beri peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang mukminin. Wa qala ta'ala, dan berfirman juga Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Beri peringatan kepada orang, sesungguhnya engkau bukanlah orang yang gila, bukan juga engkau seorang dukun dengan sebab nikmatmu. Beri peringatan kepada engkau, engkau ini seorang rasul, pemberi peringatan. Ya, artinya nanti yang memberikan hidayah kepada orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan diledek dengan kata-kata kahin, dibilang dukun, dibilang penyihir Rasulullah sama orang kafir Quraisy. Nabi dibilang gila begitu ya, karena dibilang dukun itu Nabi karena katanya memisahkan keluarga dulu. Di Mekah itu ada orang-orang yang anaknya masuk Islam, bapaknya enggak. Istrinya masuk Islam, suaminya enggak. Suaminya masuk Islam, istrinya enggak begitu. Kan dikenalnya sihir itu untuk memecah belah orang biasanya begitu. Jadi salah satu celaan orang kafir yang mereka anggap paling layak katanya buat Nabi Muhammad adalah kahin. Nabi ini penyihir katanya, dukun, memisahkan antara orang dengan keluarganya begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dengan sebab nikmatmu, berkat nikmat Tuhanmu, berkat nikmat Tuhanmu, engkau bukan orang gila dan juga bukan orang penyihir atau seorang dukun. Dan ini juga pembelaan. Jadi Nabi Muhammad itu katanya kalau dikatain sama orang pribadinya, Nabi enggak balas, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, membalas begitu ya. Kalau di ayat-ayat lain, Firaun pernah ngatain Nabi Musa, Nabi Musanya ngatain balik begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW enggak. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fa dzakkir in nafa'ati dzikra. Ya. Sayadzakkaru may yakhsha. Maka ingatkanlah. Manakala peringatan itu memberikan manfaat. Karena sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang ada rasa takut di hatinya kepada Allah, sayadzakkar, dia akan sadar. Dia akan terbuka. Orang di hatinya, tanda hati seseorang hidup itu adalah hatinya disadarkan, ditegur itu nerima. Karena memang berat ya, kata Imam Al-Ghazali, nasihat itu memang pahit. Kebenaran itu kadang-kadang dirasakan pahit oleh hawa nafsu kita, sehingga kita kadang-kadang kalau dinasihatin sama orang itu ada rasa, merasa berat. Nah itu tanda bahwa hati kita bermasalah.
ya iman itu sombong, ada penyakitnya begitu. Tapi kalau orang yang diingetin langsung terima kasih, maka itu tanda orang ada khasyah, ada rasa takut di hatinya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau orang-orang awam itu dakwah dengan peringatan kurang kena, sebagian orang awam begitu. Kenapa? Karena hati mereka ini sudah yang makan riba, yang makan apa, makanannya haram, kadang jajanan juga udah macam-macam, restoran-restoran sekarang gitu udah gak ngerti isinya apaan. Belum lagi makan, belum lagi penghasilan mereka, muamalah mereka yang kadang-kadang mereka tidak faham, sehingga itu mempengaruhi hati mereka, membuat hati mereka mati. Sedangkan orang yang akan sadar dengan peringatan saya dzakaru man yakhsha adalah orang yang ada rasa takut sama Allah. Bagaimana buat orang yang enggak ada rasa takut sama Allah? Gimana menyadarkan mereka, begitu katanya. Sebagian ulama mengatakan untuk orang-orang yang seperti itu, mereka itu levelnya kasih yang enak-enak aja. Ya, bukan ancaman, tapi iming-imingi mereka. Gitu. Kadang-kadang orang di kayak orang-orang yang masih ragu nih mau masuk Islam apa enggak. Saya masuk Islam apa enggak? Tentu kita terangin, orang yang begini dia akan disiksa nanti di neraka. Dia akan begini, dia ngeri, seram amat dia. Nah, takut dia. Tapi kalau dikasih kalau kita melakukan seperti ini, kita akan mendapatkan ini dari Allah. Kalau kita melakukan ini, kita akan mendapatkan ini dari Allah. Itu bisa lebih tertarik dia seperti itu. Jadi katanya buat orang-orang yang agak levelnya di bawah itu, peringatan enggak cocok buat mereka. Mereka lebih cocok ajakan, begitu. Kecuali kalau yang mengingatkan itu ikhlas, katanya. Kalau orang sudah menyampaikan sesuatu dengan ikhlas, apapun yang disampaikan, walaupun enggak nyambung, itu pasti akan merasuk ke dalam hati siapapun, walaupun di dalam tubuhnya itu ada makanan haram, katanya. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait di kota Madinah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Beliau pernah menjelaskan sulit sekarang ini pendakwah banyak, ceramah di mana-mana banyak, tapi yang nyentak langsung kena ke hati menyadarkan orang sulit. Kenapa? Karena makanan haram sudah di mana-mana. Mereka sudah penuh dengan transaksi haram, makanan haram. Transaksi riba sudah masuk mendarah daging mereka. Kemudian salah satu guru kita, Habib Segaf Baharun bertanya, "Ya Habib, kira-kira mungkin enggak apa kuncinya supaya walaupun makanan haram ada dalam tubuh mereka, tapi mereka bisa tersentuh dengan dakwah kita?" Kata beliau, satu, ikhlas sudah. Ikhlas ini bisa merobek hijab setan sekuat apapun, akan tembus dengan keikhlasan. Akan tembus dengan keikhlasan. Dan ada kisah yang sangat populer, itu terjadi pada seorang ulama besar zaman, seorang waliullah yang sangat terkenal, Syekh Abdul Gadir Al-Jailani, di mana beliau punya beberapa putra laki-laki, ya, yang putranya itu belajar agama sekian lama, dan satu kali diperintahkan oleh Syekh Abdul Gadir ini untuk mengisi materi di majlis beliau sendiri, di majlis abahnya. Coba nanti sekarang ngisi ceramah, sampaikan materi khutbah tausiah. Anak ini belajar, dia tahu sastra, dia tahu bahasa Arab, dia tahu ilmu, dia tahu kaidah-kaidah agama, sehingga ceramahlah beliau dengan bahasa yang fasih, yang indah, tersusun, bagus kata-katanya, mengeluarkan ayat, membawakan dalil hadis dan lain sebagainya. Jamaah menyimak semua. Setelah itu Syekh Abdul Gadir Al-Jailani yang kemudian mengisi. Ini Syekh Abdul Gadir Jailani ingin memberikan tarbiyah kepada anak yang mendidik. Lihat Abah ya, dakwah ini begini, kata Abah. Akhirnya beliau berbicara. Berbicaranya enggak ngomong yang tinggi-tinggi, cuma cerita. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu melihat istri saya menggoreng atau memasak ikan. Ikan itu diolah oleh istri saya, dibuat makanan yang lezat dengan racikan dia, selesai dihiasi ini segala macam, ditaruh di atas meja, bukan meja makan, ditaruh di atas tempat sufrah begitu. Sufrah itu tempat untuk biasa orang kumpul makan. Ada seekor kucing datang dan kemudian kucing itu memakan ikan tersebut sampai dicabik-cabik ikan itu, dan ikan itu rusak akhir dan kucing itu pergi. Saya mau cerita itu aja sama antum semua. Itu jamaah nunduk semua, nangis-nangis,
Bahkan ada yang terseduh-seduh, enggak tahan dengan ucapannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini anaknya heran, gue tadi ngomong pakai bahasa segitu kerennya Quran hadis, kok enggak ada yang kesentuh nih jamaah. Sedangkan ini abah gue nih dalam hatinya, ini kok abah saya kok bisa ngomong. Orang bisa cuma cerita ikan goreng, dia ikan dimasak, dimakan sama kucing, nangis. Penasaran. Ya ditanya salah satu jamaah yang hadir, nanti kenapa sampai sebegitu dengar cerita ikan dimakan sama kucing? Ini sepertinya itu Syekh Abdul Qadir Jilani mencerminkan diri saya. Ya, saya beribadah capek-capek, usaha bikin membangun satu hubungan baik sama Allah Subhanahu wa taala, tapi saya enggak tahan dengan godaan setan, setan datang mencabik-cabik saya, hancur amal saya. Jadi ngedengarnya kemana tuh orang? Kata-kata yang keluar dari hati pasti akan menyentuh ke dalam hati, walaupun kata-katanya sederhana, kadang-kadang pembahasannya sederhana dan kata-katanya sederhana. Karena tujuan dakwah itu tujuannya adalah membuat orang ini sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa, kata-kata, ilmu itu hanya media begitu. Jadi apapun yang disampaikan kalau ikhlas, kadang cerita apaan aja orang tersentuh. Begitu ya. Kadang cerita yang biasa-biasa saja, tapi orang tersentuh, bisa terbawa ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa dzakir innama anta mudzakir. Ingatkanlah umat manusia, karena sesungguhnya engkau adalah, tugas kamu adalah mengingatkan, seorang mudzakir, seorang yang selalu mengingatkan. Dan Nabi Muhammad, dari sini juga kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad tidak pernah diam terhadap kemungkaran sedikit pun, enggak pernah ada. Nabi selalu mengingatkan orang. Caranya Nabi Muhammad mengingat orang macam-macam. Makanya ulama-ulama hadis menjelaskan bahwa apa itu sunnah, apa itu hadis, atau apa itu sunnah. Mereka memberikan definisi sunnah itu adalah ma'udhifa ilan nabi, apapun yang dikaitkan kepada nabi, yang disandarkan kepada nabi, min qawlin, baik itu ucapan, ucapan nabi itu sunnah, au fi'lin, atau gerakan nabi, itu dianggap sunnah. Karena semua gerakan Nabi ini bisa menjadi hujjah, bisa mengingatkan kita. Kadang-kadang kalau orang-orang soleh itu hanya dengan melihat wajahnya kita ingat dosa, gitu. Ya, hanya dengan mengingat wajah, melihat wajahnya nangis. Ada orang-orang yang begitu kuat melihat wajahnya itu bikin kita ingat dosa, bikin kita semangat ibadah. Sebagian ulama-ulama pendahulu itu katanya kalau mereka merasakan fatrah fil ibadah, ada don, lagi don, iman don, lagi malas, kok saya lagi gak enak ya, pergi ke rumahnya Imam Muhammad bin Wasi'. Imam Muhammad bin Wasi' ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Hanya dengan memandang wajah beliau berapa lama, udah ibarat handphone itu udah seperti di charge ya, semangat lagi, ngelihat beliau kok semangat saya ibadah. Oh, dan ini disebutkan juga oleh Rasulullah, jangankan sekelas Nabi Muhammad, sekelas para ulama-ulama ini, mereka jangankan mereka berbicara ya, tubuh mereka, gerak-gerik mereka itu saja sudah seperti dakwah, sudah seperti mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul julasa khair, ya Rasulullah, kami ingin bertanya teman duduk seperti apa yang paling bagus, artinya orang yang mesti kita, kalau bahasa Betawi kita tongkrongin, nih orangnya kayak apa? Yang mesti kita dudukin, kita tempel, kita pepet, nih yang seperti apa buat kita duduk sama beliau, mengkaji ataupun dekat, konsultasi, jalis. Ayul julasa khair. Apa kata Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Yang paling baik untuk kamu sering-sering duduk, pepet dia, tempel dia, duduk dia, adalah orang-orang yang man idza ru'u, apabila dilihat, mereka ini dilihat, dzikrullah, langsung ingat Allah. Hanya dengan memandang mereka kamu ingat Allah. Pepet orang-orang kayak begitu. Ada orang-orang seperti itu, ada. Ya, bahkan hanya dengan memandang wajahnya orang bisa nangis. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf di Jeddah itu. Ya, ada satu orang, ini kisahnya tadi Jeddah, beliau tinggal di Jeddah karena pada saat itu Hadramut kan ada komunis segala macam, sebagian habaib hijrah ke Jazirah Arab yang lain gitu. Termasuk Habib Abdul Qadir bin Ahmad di Jeddah. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf ketika di Jeddah ini alim, dan beliau wali orang soleh. Saya pribadi ngelihat fotonya aja merinding, ngelihat fotonya kita. Ngelihat fotonya itu Allah.
karena mungkin kita tahu bagaimana sedikit banyak tentang beliau begitu ya. Allahu Akbar, melihat orang begini, gimana orang-orang yang hidup di depan beliau itu. Ini Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf. Satu kali beliau seorang ulama yang disegeni di sama, ibaratnya ini kiblat habaib pada zamannya pada saat itu. Semua habaib-habaib ke beliau belajar. Habib Umar bin Hafidh ngambil ilmu kepada beliau. Habib Abu Bakar al-Mashhur belajar sama beliau. Habib Zain bin Sumait belajar sama beliau. Habib Ali al-Jufri belajar. Habib Muhammad al-Haddar, kaliber-kaliber yang kita lihat itu semuanya ke beliau. Jadi kayak apa ini orang pengaruhnya di kalangan para habaib-habaib yang masya Allah. Hamba Allah yang soleh itu enggak pernah merasa dirinya punya kedudukan. Wali enggak pernah merasa dirinya punya kedudukan sedikit pun, enggak pernah merasa. Satu saat beliau membawa tas mau pergi ke satu tempat, naik taksi. Ini supir taksi orangnya kalau kita selengehan biasa, ala kadarnya, lupa sama Allah, lalai begitu, enggak ngerti apa-apaan. Diberhentiin sama Abdul Ghadir, berhenti di taksi. Udah. Ya orang sono. Ya Allah udkhul. Ya masuk dah buruan. Ini Habib sedunia, ini berkibat ke beliau. Ini tukang taksi, gak ngerti apaan. Ya masuk lah ya. Masuk sendiri Abdul Ghadir. Udah. Nyupir. Mau kemana ini? Ke jalan Anu-Anu gitu. Ya marhaba. Jalan. Ini orang duduk setaksi bareng sama Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf. Dia ngerasain ada yang aneh nih. Mulai ngerasain auranya Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Saggaf. Ngerasa yang aneh, udah. Sampai akhirnya sampai Habib Abdul Ghadir ini turun sampai di tempatnya, ini orang segen sama beliau. Ah, silakan, fadhil ya Syekh. Nah, bayar udah selesai. Udah pulang, sampai rumahnya ini orang diem. Kayak ada sesuatu yang merasuki dia. Berubah. Sholatnya rajin, akhlaknya berubah total, sampai bininya heran ngeliat dia. Bang, lu kena angin apa? Kalau bahasa kita begitu ya. Lu kena angin apa? Lu kan di hari bisa berubah total begini, lu ngimpi apaan? Apa kata dia? Gua gak ngerti. Yang jelas gua tadi di jalan, ada satu wahid, satu orang kayak syekh begitu. Gak tau, gua ngerasa ada yang aneh aja tuh. Habis nyupirin lu kayak ada yang aneh itu. Sampai akhirnya cerita orang ini kesebar. Hanya dengan seperti itu, untuk bayangin orang bisa pengaruh. Gimana bisa merubah orang ya? Jadi dakwah itu bukan cuma dengan mulut, bukan. Bukan cuma dengan mulut. Kadang dengan pandangan, dengan akhlak, dengan pakaian, bahkan untuk level orang-orang tertentu pewaris Nabi, hanya dengan memandang wajahnya berubah. Itu kerajaan setan yang ada dalam tubuh rontok semua. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Banyak sahabat-sahabat yang begitu ngelihat wajah Nabi Muhammad, kelar semuanya udah. Seperti cerita yang sangat terkenal, Hassan bin Thabit. Antum pernah dengar Hassan bin Thabit ini seorang ahli syair. Jadi bangsa Arab itu di zaman dahulu tuh syair itu jadi kebanggaan mereka begitu ya. Siapa yang syairnya paling bagus nanti bisa ditempelin muallakat, ditempel di Ka'bah. Jadi sejarah setiap ada perlombaan begitu. Ada satu penyair paling, salah satu penyair ternama papan atas namanya Hassan bin Thabit. Dia tinggal di kota Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad belum hijrah. Hassan bin Thabit ini diundang secara khusus oleh tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Undangan khusus nih, diundang sama tokoh-tokoh. Diundang. Untuk apa? Diundang ke Mekah. Dikasih duit cukup banyak begitu, saya nggak tahu nominalnya berapa, jutaan atau mungkin puluhan juta, karena yang undang nih Abu Jahal CS. Kasih duit, ini duit buat itu. Kata Hassan bin Thabit, tugas saya apa? Di sini ada satu orang namanya Muhammad. Ntar dia biasanya kalau di waktu-waktu tertentu, ntar dia keluar lewat jalan Anu tuh. Ente tunggu aja di situ, begitu ngelihat dia. Ente kan ahli syair, kamu kan ahli syair, keluarin syair kamu yang paling hebat, habisin dia dengan syair kamu, uhjuh, serang. Karena syair itu jadi media, dan kalau syairnya indah buat nyerang itu jadi keren banget begitu ya. Puas, orang Arab itu seperti ada kepuasan batin begitu. Marhaba, kata Hassan bin Thabit di akhir. Begitu diunjukin orangnya Nabi Muhammad dan keluar,
dia lihat wajah Rasulullah, dia mau cari celah untuk menyerang Nabi, apa yang enak diserang. Dia lihat antum dilihatin Rasulullah sama dia. Itu cahaya Nabi Muhammad tuh enggak kebendung masuk ke dalam hati dia. Enggak bisa. Dilihatin sama dia sampai dia tutup mukanya, sampai ditutup. Dia lihat lagi, ditutup. Enggak bisa, saya enggak bisa berkata-kata katanya. Mau nyari apanya? Apanya yang kurang nih orang? Keindahannya, oh ya, dan cahayanya tentunya itu cahaya dari Allah yang enggak bisa dipungkirin. Memang Allah buka hatinya. Karena ada orang-orang yang mau Allah tutup hatinya, ada kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu ditutup hatinya. Antum tahu apa yang terjadi? Hasan bin Thabit ini balik ke kumpulan orang-orang Quraisy. Duit masih utuh, dia bilang la hajata li bi amwalikum. Maaf ya, saya enggak perlu dah nih duit, saya balikin aja. Masih utuh tuh, belum dipakai sedikit pun. Mereka bilang, "Ya Hasan, kalau bahasa kita, lu lagu apa? Ini duit lu balikin gimana? Kita ini pernah ngundang ente, kita ini ngundang kamu nih buat supaya kamu jauh-jauh datang, ente enggak mau. Kamu enggak mau nih duitnya." Di situ justru dia mengeluarkan syair, dia puji Rasulullah SAW di situ, ya. Lamma ra'aitu anwarahu sat'at wada'tu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falam anzuruhu illa ala gajri ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat fil anjumi zuhri. Kalian tahu ketika aku melihat parasnya Nabi Muhammad, parasnya Rasul, parasnya Muhammad, lamma ra'aitu anwarahu sat'at, ketika aku melihat cahaya dia memancar, wada'tu min khifati kaffi ala basari, saya enggak kuat, saya tutup mata saya. Saya takut mata saya ini kenapa-napa, saking terangnya cahaya orang itu. Khaufan ala basari min husni suratihi falam anzurhu illa ala gadri, sehingga saya hanya bisa melihat beliau hanya sekemampuan saya melihat, segitu saya bisa melihatnya. Mungkin ada keindahan-keindahan yang lain yang saya enggak bisa melihat karena tertutup sama cahayanya beliau. Ruhun minan nuri fi jismi minal qamari. Beliau itu seperti ruhnya cahaya. Cahaya punya ruh yang tersimpan berada di dalam tubuh yang seolah-olah terbuat dari purnama. Kahilyatin nusijat fil anjumi zuhri, seperti perhiasan tapi tenunannya itu dari bintang gemintang. Bisa gak lu bayangin kayak apa indahnya tuh orang? Jadi minta maaf ya, ini gak kebayar nih duit nih. Jujur, salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab, orang Arab itu susah bohong, berarti apa adanya, enak-enak enggak begitu, jujur pulang ya. Dan Hasan bin Thabit kemudian menjadi syairnya Rasulullah SAW, ahli syairnya Nabi Muhammad SAW, yang didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Ya Allah, selama Hasan bin Thabit dengan syairnya membela Islam dan muslimin, kokohkan dia, dampingi dia selalu dengan ruhul qudus, dengan malaikat Jibril. Umurnya sampai 120 tahun, 60 tahun dia habiskan di masa jahiliyah, sisanya dia habiskan dengan syairnya dia bela Nabi Muhammad SAW. Wahakala. Jadi antum bisa bayangin gimana dakwah itu mengingatkan orang itu bukan cuma dengan kata-kata, bahkan kata-kata ini bisa menjadi hal yang paling kecil dibanding perbuatan, akhlak dan lain sebagainya. Orang Arab punya kata-kata lisanul hal afsah min lisanil magal. Ya, bahasa tubuh lebih fasih daripada bahasa mulut, begitu. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa may yatadhakkar illa man yunib, dan tidak akan sadar kecuali orang yang inabah, ahli inabah. Ada benih-benih selalu ingin bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di balik itu semua ada peringatan. Buat siapa peringatan itu? Bagi orang yang punya hati, atau dia mau membuka telinganya dan dia sadar hatinya. Begitu. Jadi memang orang itu seringkali disadarkan bukan cuma dengan ceramahnya, dengan ceramah termasuk di antaranya, termasuk tahadduts bi ni'mah, alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling membuat kita senang di dalam dakwah itu adalah ketika apa yang kita sampaikan membekas di hati orang yang mendengar. Itu nikmatnya lebih daripada dunia dan seisinya lebih. Ada kepuasan batin.
pernah saya diundang di daerah Jakarta Timur, di Cakung atau Pulau Gebang begitu, untuk menyampaikan tausiah tentang apa pernikahan gitu. Jadi ada salah satu saudara jamaah kita yang menikah dan saya diundang untuk menyampaikan tausiah. Udah, saya di situ berbicara tentang bagaimana hak suami terhadap istri, bahwasanya nanti akan ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bla 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 seperti itu. Saya enggak kenal orang-orang situ dan enggak tahu. Pulang berapa bulan kemudian ada pengajian giliran di situ lagi. Ada salah satu orang tua di situ, sesepuh, bilang begini sama saya, "Ustaz, alhamdulillah banget Ustaz tuh. Habis Ustaz ceramah yang acara kriaan nikahannya si Anu tuh, orang Betawi ini. Itu Ustaz, ada tetangga gitu Ustaz. Saban hari mabok Ustaz itu, saban hari mabok. Sampai tekonya aja itu minuman keras. Jadi dia kalau kagak mabok sehari itu Ustaz, celeng kali itu orang itu, kurang lebih begitu. Alhamdulillah Ustaz, habis acara malam itu tuh berhenti, dia udah kagak mabok lagi Ustaz katanya. Mikir itu katanya ngedengerin apa yang antum sampein Ustaz. Itu lebih daripada saya dikasih amplop 1 miliar tuh. Ceramah dikasih amplop 1 miliar. Terus apa efeknya ke orang tuh apa? Misi daripada penyampaian itu kan mengingatkan orang, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad, bahwa orang sebanyak-banyaknya sadar ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga begitu. Itu girangnya jadi motivasi nyemangatin kita dakwah, ya Allah. Tuh makanya kita enggak nyangka ya, ceramah di mana aja jangan lihat banyak sedikitnya orang lah. Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am," atau dalam riwayat lain, "khairun laka min ad-dunya ma fiha." Satu orang dapat hidayah dari Allah sebab kamu, sebab dakwah kamu, ajakan kamu, apapun itu bentuknya. Nilainya hidayah buat satu orang itu yang bakal kamu rasakan nanti di akhirat lebih daripada kamu punya dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya akan hilang. Tapi hidayah buat satu orang yang Allah berikan kepada seseorang sebab kamu, nilainya lebih daripada itu. Akan membuat kamu senang nanti di hari kiamat. Atau lebih baik daripada humurin na'am. Humurin na'am ini unta yang paling mahal kalau di zaman dulu itu. Kalau sekarang ini orang lihat mobil paling mewah apa? Nah, itu lebih baik kamu dapat, orang dapat hidayah gara-gara kamu satu orang. Satu orang. Apalagi lebih daripada itu. Ya, karena Habib Umar bin Hafidz pernah mengatakan majelis ta'lim itu walaupun yang hadir cuma 5, 6 atau 7 orang, tapi kamu ikhlas dan di situ mendapat ridha Allah, bisa mengguncangkan arasy Allah, itu sangat baik. Ya, jadi kadang-kadang enggak dilihat jumlahnya banyaknya seperti. Yang penting menyadarkan orang. Menyadarkan orang itu sangat perlu, ya sangat perlu. Kalau setan bikin orang lupa, tugas para nabi adalah menyadarkan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna fi dzalika la dzikra min kalam" gitu ya. Wa qad balaghana, dan telah sampai kepada kami keterangan, "annahu lamma nazala qauluhu ta'ala," bahwasanya ketika turun firman Allah yang berbunyi, "fatawalla anhum fama anta bimalum." Ya, wahai Rasul, kata Allah, "tawalla anhum," tinggalin mereka udah. Tinggalin mereka. Orang-orang yang kau dakwahi, tinggalkan mereka. Fama anta bimalum, engkau tidak menjadi tercela karena meninggalkan mereka. Hazina Rasulullah SAW huznan syadida. Rasulullah malah sedih mendengar ayat itu. Sedih. Jadi Nabi lagi ngajak orang begitu. Karena ya kan ada orang-orang apa yang haqqa alaihimul qawl, kata Allah bahasa di Al-Quran. Kalau bahasa Allah, haqqa alaihim al-qawl. Allah sudah pastikan udah jatuh omongan buat mereka, mereka ini enggak bakal terbuka hatinya begitu, jatuh omongan, ketutup begitu, ada orang seperti itu. Nabi sedih. Wa khafa annahu dana adzabuhum. Dan Nabi khawatir, ya Allah, jangan-jangan mereka ini bakalan sedikit lagi kena azab nih. Sampai Allah suruh saya jauhin mereka. Wa ja'al iyas min hidayatihim. Dan jangan-jangan sudah datang putus asa, ketidakmungkinan hidayah untuk mereka. Fa anzalallahu ala ifriha, maka di belakang ayat itu, kemudian itu kan ayat Adz-Dzariyat 54. Ayat berikutnya turun, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan lagi kepada orang. Karena sesungguhnya
peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Artinya selama mereka ada iman, ada benih keimanan, mereka akan terbuka. Ingetin, pokoknya nanti yang ada iman pasti akan terbuka. Seperti ayat fasurra Rasulullah SAW bidzalika wasurriya anhu, maka bahagia banget Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu Masya Allah ya. Kalau kita kan pak ngadepin jamaah yang susah, dibilangin pegel ya, dibilangin sama guru kita udah lu tinggalin tuh, emang susah. Alhamdulillah tugas udah kelar. Kalau kita kan begitu tuh, dapat tugas disuruh guru dakwahin satu wilayah. Wilayah itu enggak enak nih misalnya nih, mau ngebangkang, dibilangin yang enggak dengar kata. Ya Allah gimana ini, satu sisi ini tugas guru, tahu-tahu dapat instruksi dari ya udah deh, tinggalin deh. Enggak apa-apa kalau nanti tinggalin. Kita malah girang kan capek. Begitu ya. Capek kita hilang. Tapi kalau Rasulullah enggak sedih karena Nabi pengen semuanya tuh rahmatnya Rasulullah SAW. Saking pengen sebanyak-banyaknya orang dalam surga. Tapi Allah kasih tahu, yang mukmin akan terbuka pasti. Begitu. Juga ayat itu juga luar biasa ya. Serupa dengan ayat fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Apa itu ayatnya sebelumnya? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Apa ayat sebelum itu lupa. Dua ayat terakhir surat At-Taubah itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya fa in tawallau, telah datang seorang rasul kepada kalian, orangnya baik, begini begini, pengen kalian semua masuk surga, pengen menyelamat. Kalau kalian kenapa-napa dia yang sedih, sayang banget. Bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw, kalau mereka, wahai rasul, kalau mereka enggak mau juga sama dakwah kamu, fa in tawallaw faqul hasbiyallah, bilang sama mereka cukup Allah bagiku. Ya. Ini juga sebenarnya amalan buat kita-kita kalau baca al-wirdul latif, kalau bisa antum para jamaah ini dawamkan, tekuni baca Al-Wirdul Latif setiap pagi. Wirdul Latif itu susunan zikir yang disusun oleh Imam Al-Haddad dan dari Rasulullah SAW, bacaan-bacaan dari Rasulullah. Nabi kalau pagi baca apa aja, itu baca Wirdul Latif. Di situ ada bacaan 7 kali, sebenarnya pagi sore ya, sebenarnya pagi dan petang. Di antaranya situ hasbiyallahu la ilaha illahu anhi tawakkaltu huwa rabbul 'arsyil 'adzim, 7 kali kita baca. Di wirid itu ada. Ada riwayat mengatakan barang siapa yang baca itu 7 kali, Allah akan cukupi semua kebutuhannya. Yakin gak yakin? Anda gak yakin, tetap dicukupin sama Allah. In tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau mereka berpaling udah deh, ini kalau urusan hidayah, nanti dagang nih, orang-orang semuanya berpaling dari dagangan nanti, gak ada yang mau, udah cukup Allah, udah Allah tutupin nanti. In tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu anhi tawakkaltu wa rabbul asyadim. Apapun yang nanti jalanin, tentunya ayat ini turun dalam urusan berdakwah kepada Allah SWT. Tapi ketika kita mengandalkan Allah dalam segala hal, Allah janji bakal saya cukupin. Lihat bagaimana Rasulullah sedih. Wadzalika kulluhu lima jabalahu Allahu alaih. Kenapa Nabi sedih? Dibilang udah jangan dakwahin lagi. Terus dibilang ya udah lanjutin dakwah. Nabi senang. Itu adalah lima jabalahu karena sesuatu yang Allah setting watak Nabi Muhammad. Wa haqqaqahu bihi, Allah pastikan hakikat watak jiwanya Nabi Muhammad minar rahmati wasyafaqati alal alamin, bahwa Nabi itu punya rasa kasih sayang dan belas kasih kepada seluruh alam, seluruh alam Nabi sangat sayang. Wal hirsul baligh ala nushihim, dan semangat Nabi yang sangat maksimal melampaui batas untuk menasihati orang. Wa qabulihim, karena itu kata ulama dakwah ini adalah pekerjaan para nabi. Dakwah adalah pekerjaan para nabi dan salah satu amalan yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah, paling afdal, min afdalil qurbat. Salah satu pendekatan diri kepada Allah yang paling afdal adalah dakwah di jalan Allah. Begitu kata Al-Habibullah Haddad di awal kitab beliau Nasaih Ad-Diniyah. Karena itu jalannya para nabi. Yang dikerjain sama nabi, kita kerjain. Wah, luar biasa kan? Ada amalan ini nabi enggak ngerjain ini. Tapi kita ngerjain, bagus. Memang kita disuruh. Gitu. Tapi ada amalan yang ini tugas, ini hanya nabi-nabi loh yang menjalankan. Terus kita andil di situ. Wah, ini pendekatan diri yang gak main-main. Zikir sama Allah ngedekatin diri. Ya, baca Quran ngedekatin diri. Sedekah ngedekatin diri. Tapi mengajak manusia ke jalan Allah, ngingetin orang supaya kembali ke jalan Allah, ini salah satu pendekatan diri yang paling cepat
kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling afdal. Ya, karena ini adalah tugasnya para nabi ketika kita ambil bagian meniru mengikuti Rasulullah dalam jalur tersebut. Wa qabulihim lil haqq wal huda. Ya, dan keinginan nabi supaya mereka itu bisa menerima kebenaran dan hidayah. Li'an Allah Subhanahu wa taala arsalahu rahmatan lahum, karena Allah mengutus nabi sebagai bentuk rahmat untuk mereka. Wa wasafahu bidzalika fi kitabih faqala, dan Allah berikan sifat itu kepada nabi dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihim 'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Sampai di sini mungkin sudah jam 1 lewat seperempat. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tafadhol. Kalau enggak ada berarti selesai, kita tutup. Allah. مرحبا أفضل. pakai speaker enggak atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau bertanya cara membedakan ulama ahli dunia sama ahli akhirat itu bagaimana, Habib? Afwan, Habib. Naam. Ya, salam. Cakep nih ya pertanyaannya. Cakep gak? Ini penting banget diangkat. Dan saya 2 hari yang lalu baru kepikiran. Pengen nyusun buku tipis aja ngejelasin itu tuh, nyusun buku. Bukan enggak perlu nyusun, cukup menukil. Bagaimana cara membedakan ulama dunia dan ulama akhirat? Jawabannya sangat sederhana. Antum buka kitab Ihya Ulumuddin, di situ Imam Ghazali sudah merinci 12 tanda-tanda pembeda antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ada 12 tandanya. Antum buka di situ beberapa halaman. Mungkin kalau dibikin buku kurang lebih segini nih tebalnya, kurang lebih atau sedikit lebih tipis. Masih di juz pertama tuh di Kitabul Ilm, masalah ilmu, di situ belum membahas. Dan saya akan menjelaskan kepada Anda perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat. Imam Ghazali ini ngomelin ulama mulu. Makanya orang yang suka baca kitab Ihya itu tanda ulama akhirat salah satunya. Karena diomelin mulu waktu kita baca kitab, "Ya Allah, gua kena lagi nih. Ya Allah, salah lagi gua." Begitu tuh. Habis tuh ulama di situ dijelasin, tapi enggak pernah nyebut nama beliau. Gitu ya. Antum silahkan baca di situ. Indah banget. Mungkin sedikit aja tambahan dari saya. Enggak semua ulama pewaris nabi. Ini penting. Enggak semua ulama pewaris nabi. Ilmu siapapun bisa. Bahkan ada kitab namanya Mu'jamul Hadis, seperti kamus hadis, yang nyusun itu non muslim. Bisa siapapun ilmu. Siapapun bisa, titel siapapun bisa, pinter ceramah siapapun bisa, bawain ayat, bawain hadis dengan bahasa Arab yang fasih, siapapun bisa. Tapi tidak semua pewaris nabi. Tidak semua pewaris nabi. Ulama yang sebenar-benar yang layak diikuti adalah ulama yang mereka yang memang betul-betul pewaris nabi. Karena Rasulullah mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Nah, yang namanya warisan, warisan itu harus turun apa kagak? Turun. Kita bisa gak dapat warisan dari orang lain yang meninggal, gak ada hubungan anak, gak ada hubungan bapak, gak ada sebab-sebab warisan, kita dapat? Gak mungkin. Kalau mau dapat warisan dia, kita harus jadi anak dia. Kalau anak itu harus ada hubungan. Nah, berdasarkan hadis ini kata ulama, ada namanya al-irf. Ilmu yang sebenarnya, ulama yang sebenarnya adalah yang menerima ilmu secara turun-temurun dengan sanad. Kita terima ilmu dari fulan sampai ke Rasulullah, harus diwariskan ilmu itu. Nih, ini yang dapat dari ayah saya, ayah ilmu ya, bukan ayah ideologi, bukan ayah biologis, bukan nih. Nih, ke bawah terus disampaikan turun-temurun sanad istilahnya begitu. Kebetulan sanad ini kalau tidak salah di 12 tanda itu belum ada. Tidak termasuk, kalau tidak salah ya, wallahu alam, nanti boleh cek lagi. Nah, salah satunya adalah sanad. Itulah yang disebut ulama pewaris nabi. Jadi kalau kita kagum sama satu orang, apalagi sekarang zaman terbuka nih, media, medsos, YouTube, Twitter, jangan kagum sembarangan. Ceramahnya enak, lembut, ataupun dia pintar segala macam. Lihat ini orang belajarnya sama siapa? Siapa ini gurunya? Ngambil ilmu dari mana dia?
diwarisin dari Rasulullah atau dia nyomot-nyomot sendiri atau hanya label aja. Kalau titel profesor doktor itu enggak penting. Sahabat enggak ada yang profesor doktor, enggak ada. Setiap orang bisa belajar, tapi tidak semua orang mendapatkan tarbiyah, didikan langsung yang turun temurun dari Rasulullah SAW. Selebihnya antum silahkan cek 12 tanda-tanda tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antaranya enggak gila dunia, enggak deketin pejabat dan lain-lain. Wallahu a'lam. Yang lain fadhal. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Oh, baik, yang di tengah. Ya, yang Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya doakan Habib sehat dan berkah. Amin ya Rabbi. Dan buat para jamaah, saya doakan semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Nah, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya, sekarang kan zamannya medsos ya Habib. Nah, saya suka mengikuti kiai habaib ulama melalui medsos. Itu gimana tuh hukumnya? Apa bisa dianggap murid atau gimana? Sama satu lagi, Bib. Saya kan hafal Al-Hadad sama Wirdul Latif udah hafal. Cuman kayaknya belum Abdul kalau belum dikasih ijazah sama Habib. Iya, kayaknya gimana gitu. Ya, saya rasa ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget nodong ini ya. Masya Allah. Yang pertama, kalau sering ngaji di medsos gimana? Saya sering katakan, medsos, pengajian di medsos, menyimak ceramah di medsos, jadikan itu pelengkap. Jangan pokok, jangan. Pelengkap aja. Kalau nasehat, ambil. Jangankan yang ngomong ini seorang ustad, pemain bola dunia nyampein nasehat hikmah, aku tidak akan mengalahkan ibuku daripada siapapun. Itu kan hikmah, berarti ambil dari siapapun. Kalau hikmah, al-hikmah dallatul mu'min, hikmah kata-kata bijak, kata-kata hikmah itu adalah milik orang mu'min yang hilang. Bisa jadi kita temu di sifulan, ketemuin di sifulan, ambil. Silahkan, gak dilarang sama Rasulullah SAW, sama ulama gak dilarang. Tapi kalau untuk berkiblat, berpatokan, make banget, lagi butuh hukum pakai, nah itu lihat-lihat. Kalau untuk kebutuhan pokok, lihat-lihat, harus betul-betul guru yang dilihat-lihat tadi itu, dan dipelajari betul-betul siapa orangnya, jangan sembarangan. Kemudian apakah bisa dianggap murid kalau kita misalnya ada ulama-ulama yang sudah pasti, saya pun tadi di jalan sambil di mobil saya simak ceramahnya daurah Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur, Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur yang muridnya Abdul Ghadir Ahmad tadi, saya simak sambil jalan karena luar biasa beliau itu. Habib Umar bin Hafid, Habib Zain, Abuya, pokoknya siapa yang ulama-ulama yang sudah kita kenal kita simak. Gimana tuh kalau kita ngaji? Ini saya rasa sudah sering disampaikan ya. Kalau kita baca, kalau zaman sekarang, ya kalau zaman dulu, bagaimana Habib kalau kita baca kitabnya Imam Haddad, apakah saya jadi muridnya Imam Haddad begitu kira-kira? Kalau saya baca kitabnya Imam Ghazali, apakah kita bisa jadi dianggap muridnya Imam Ghazali begitu kan? Ya kan? Kalau zaman dulu kan kitab media transfer ilmu dari orang yang beda zaman atau beda tempat. Kalau zaman sekarang transfer ilmu kita bisa dapetin bukan cuma lewat kitab tapi lewat medsos. Ketika kita mengikuti dia, menjalani, punya ta'aluk, apakah kita kemudian termasuk menjadi murid dia? Ya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri mengatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu dijuluki dengan Abu Sadah. Apa Abu Sadah? Ayahnya para habaib, ayah ideologi para habaib. Para habaib itu banyak berguru kepada Imam Ghazali dengan mempelajari kitab-kitabnya, sehingga banyak para habaib yang kemudian terangkat derajatnya menjadi bersih jiwanya kan mempelajari ilmu tazkiyatun nafs atau tasawuf yang ada dalam kitab-kitabnya Ghazali, dibaca, dipakai, diamalin sehingga kita menjadi muridnya beliau-beliau. Kita membaca kitab Imam Haddad, kita pakai, kita amalin, kita menjadi pengikut dan muridnya Al-Imam Al-Haddad. Ini sama kasusnya, zamannya beda, jaraknya beda, tapi hanya disampaikan dengan media tulisan. Kalau sekarang medianya lebih canggih lagi, mungkin teknologi ya, maka melihat kepada keterangan itu termasuk, selama kita betul-betul mengikuti, terus juga kita betul-betul menjalani. Tapi catatan yang penting adalah ini yang perlu diingat ya, bedanya orang dulu
mendapatkan ilmu lewat kitab, kemudian kita menjadi muridnya Habib Abdul Haddad, muridnya Imam Ghazali, muridnya Imam Bukhari dengan membaca kitab-kitab beliau, mereka itu memang mengkajinya belajar penuh akhlak dengan wudu, pakai baju yang bagus, duduknya rapi, pakai pakaian yang bagus, baca kitabnya. Jadi manfaat. Nah, kalau medsos sekarang kadang-kadang sambil ngangkat kaki sebelah, sambil nonton begini, enggak punya wudu, sambil ngerokok, ya habis itu enggak. Itulah bedanya, ya ya. Enggak semua yang belajar di medsos itu kemudian dapat ya barokah, tentu beda begitu. Nah, maka dari itu kalau memang betul-betul mau seperti itu ya jalani ya adabnya. Makanya saya pernah ada satu kajian karena berhalangan waktu itu COVID kan, jadi Habib supaya enggak putus ta'lim, gimana kalau kita pakai virtual aja ya, akhir ta'lim virtual. Saya rapi, pakai baju rapi ya, saya ngajar rapi pakai wudu. Saya ngajarin kitab begini, tentu saya lihat ini yang ngajinya salah-salah, ada yang sambil duduk begini, sambil ngomong. Saya bilang cukup sekali, enggak ada lagi ngaji, ilmu mahal. Saya bilang enggak bisa nanti dapat ilmu kayak begitu, anak bilang. Tapi kalau buat hikmah, ambil masukan-masukan, kata-kata indah, ya itu bebas. Itulah bedanya barokahnya ngaji langsung sama ngaji pakai medsos atau ngaji pakai kitab gitu. Tapi bisa dapat barokah, yang penting benar-benar waktu lagi nonton nontonnya rapi itu, pakai wudu, simaknya Allah, walaupun ini medianya teknologi sinyal, saya pakai wudu ya Rabb, saya niat mau belajar, dicatat, dihafalin, dicatat, bisa dapat barokah seperti itu. Jadi kembali ke kitanya. Adapun yang kedua, masalah Ratib al-Haddad dan al-Wirdul Latif, saya bangga sama Bapak karena sudah hafal, Masya Allah. Ini kalau orang sudah hafal, istiqomahnya gampang. Susah istiqomah karena belum hafal, jadi ngandelin buku. Ntar kalau ya nggak bawa buku, jadi nggak baca hari ini begitu. Tapi kalau sudah hafal, mau sambil ngapain aja enak, baca sambil duduk di kendaraan sambil apa itu enak. Adapun ijazah Ratibul Haddad ini, Bapak Ibu sekalian, Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad sudah mengijazahkannya secara umum untuk seluruh umat Islam. Jadi orang yang mau mengamalkan Ratibul Haddad itu Al-Imamul Haddad sudah mengijazahkan secara umum. Jadi walaupun tanpa ijazah enggak ada masalah. Silahkan antum baca Al-Wirdul Latif. Walaupun memang kalau pakai ijazah lebih bagus lagi, lebih cespleng misalnya begitu ya. Ijazah itu apa sih? Ijazah itu legalitas. Istilahnya begitu, undangan. Ketika kita membaca satu wirid yang dengan ijazah, berarti kita sudah mendapatkan legal izin. Seolah-olah kita mendapatkan izin dari si penyusun wirid tersebut. Contoh, saya dapat ijazah dari guru saya misal, contohnya untuk membaca wirid ini untuk melakukan ini ana ajaztuka bihadza kullu, saya ijazahkan kepada kamu itu semuanya. Kita bilang qabilna al-ijazah, saya terima ijazah. Dulu beliau pun dapat ijazah. Ijazah itu ajaza yujizu ijazatan, pembolehan ya, legalitas begitu. Beliau pun sudah mendapatkan izin dari gurunya, begitu. Jadi kita kalau baca sesuatu, melakukan sesuatu dengan ijazah, kayak mata rantai itu setrumnya nyambung, nyambung. Atau kita goyangin di sini nyambung tuh sampai ke atas, nggak terputus begitu. Itu kenapa kita dianjurkan baca ijazah. Bahkan ada yang ijazah begini, saya ijazahkan kamu untuk melakukan ini dan saya izinkan kamu untuk memberi ijazah kepada yang kamu mau. Juga yang seperti itu. Nah, cuma masalahnya, pelajaran, saya mendapatkan pelajaran dari guru saya. Ada salah satu guru saya di Dalwa, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Beliau penulis kitab Fawaid Mukhtarah, penulis kitab Syamsul Munirah, alim, faqih, murid, salah satu murid kesayangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dulu, sebelum beliau ke Madinah, saya kebetulan dekat sama beliau, dulu saya belajar sama beliau. Bahkan saya pertama belajar nahu sama beliau. Pertama kali belajar nahu saya sama beliau. Saya datang sama beliau, saya bilang, Habib, ana mau minta ijazah. Kata-kata beliau ini sampai sekarang saya enggak lupa. Beliau mengatakan, syurutul mujiz wal mujaz ma'dumah indi. Ya, saya minta ijazah sama orang aja enggak pantas, apalagi mau ngisi ijazah sama ente. Langsung memesan gitu, Allah malu langsung. Lalu tawadhu'nya beliau, ana mau minta ijazah aja enggak pantas. Kif ana mau. Syarat-syarat orang yang layak meminta ijazah dan memberikan ijazah ana enggak punya. Jangan minta sama nanti, minta sama yang lain, yang lebih alim, yang lebih soleh, yang lebih soleh. Ini pewaris Nabi begitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah panjangin umur beliau. Jadi saya juga pengen ngomong kayak begitu, kalau boleh sifat sama Bapak nih kalau
Masih banyak habib-habib yang sepuh, yang soleh, yang istiqomah, yang masya Allah, yang layak memberikan ijazah begitu. Kalau saya Allah masih muda, masih ya malu benernya, sebenarnya malu banget begitu ya, sebenarnya malu. Tapi Bapak enggak usah khawatir, Habib Abdullah Al-Haddad sudah mengijazahkan secara umum. Jadi antum sudah dapat ijazah dari Sahib Ratib, antum lanjutin baca enggak apa-apa. Begitu ya, itu diantara bedanya kelebihannya Ratib Al-Haddad untuk orang awam, artinya begitu, layak dibaca. Dan amalan Wirdul Latif itu amalan dari Rasulullah juga semua. Jadi ya memang Rasulullah sudah memerintahkan kepada umat Islam. Kapan-kapan antum bisa cari orang yang soleh, yang masya Allah, yang sepuh gitu ya, banyak, masih banyak habib-habib kita, antum bisa sama beliau. Kalau saya belum, saya masih jauh insya Allah. Cukup, ada lagi? Baik, satu lagi mungkin Bipe. Allah. Tadi ada jamaah perempuan, ditulis aja di SMS boleh itu kalau ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi Habib sempat mengatakan bahwa orang mukmin itu pasti bisa lupa dan khilaf, tapi gampang untuk sadar. Nah, gimana untuk sebagian orang-orang seperti mungkin kami ini yang kalau ibadah itu suka mungkin riya, sum'ah, ujub. Gimana cara mengingatkan kita agar tetap ikhlas dan melatih diri untuk ikhlas gitu Habib. Terima kasih. Iya, Afwan. Siapapun orangnya pasti berpotensi kena siapapun orang mu'arrad. Setiap orang itu berpotensi sombong, termasuk saya. Setiap orang berpotensi riya. Siapapun dia, hatta dia ulama, hatta dia siapapun. Setiap orang berpotensi untuk ujub, sum'ah, semua orang berpotensi. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu kita itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, mujahadah, maka kami akan bukakan jalur-jalur kami. Artinya begini. Terus hawa nafsu itu dilawan. Allah menunggu kesungguh-sungguhan kita. Jadi kalau kita lagi ibadah misalnya nih, Allahu Akbar, atau lagi baca Quran misalnya, lagi baca Quran, tuh ada orang ngeliatin kita gitu, terbesit tuh riya, kita sadar, langsung istighfar sama Allah, atau ujub, langsung istighfar. Dalam kitab Zubat dikatakan, fa'amal wadawil ujba haythu yakhturu. Beramallah kamu, jangan takut ujub, beramal. Sekiranya ujub itu datang terlintas di hati, penyakit hati, dawi, obatin dia. Fa'mal wa dawil ujba haitsu yakhthuru mustaghfiran fa innahu yukaffaru. Langsung istighfar, astaghfirullah alazim, ya Allah maafin saya ya Rabb. Barusan saya rasa saya ujub sama orang, ya Allah maafin saya. Fa innahu yukaffaru, itu akan langsung dihapus sama Allah. Lagi salat, ya Allah riya ini saya. Pindah dah di rumah aja. Nah, kita cari tahu nih, wah begini gua bahaya ini, berarti kalau sini bahaya nih, gua gampang riya nih, di rumah aja, dari rumah. Sholat. Kita lagi mau sedekah, ada orang, ntar lu. Biasanya kalau gua sedekah depan orang nih, tengil nih, nafsu nih, biasanya ntar dah, tungguin orang udah sepi. Nah, cari celah supaya kita bisa menutup kedatangan lintasan itu sekecil mungkin. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menjadikan kita untuk enggak mau beramal, itu justru hududun nafas, itu bisikan syaitan justru. Fa'amal, beramallah, wadawil ujba haithu yakhturu, ketika ujub atau penyakit hati yang lain itu terlintas, obatin. Bagaimana caranya? Mustaghfiran, buru-buru istighfar. Fa innahu yukaffaru, itu langsung dihapus sama Allah. Langsung istighfar, astaghfirullah, ya Allah, saya udah kemarin mungkin soal saya udah enggak ada pahalanya, ya Rabb. Maafin saya, ya Rabb. Insyaallah saya akan berjuang terus. Begitu Allah lihat kita ini, wah nih hamba sungguh-sungguh nih, babak belur dia tetap, dia berjuang bangkit. Kalau Allah udah buka, udah beres. Kalau Allah udah lindungin kita, dikasih protek sama Allah, kanan kiri depan belakang, jalan, udah. Dan para wali itu mereka orang-orang yang sudah tuma'nina, merasakan ketenangan ibadah, enggak terlintas sedikit pun tertarik ngelihat manusia itu kayak boneka, apa mengharap apa dari mereka, karena udah dapat nutrisi dari Allah SWT, dapat protek begitu. Nah, kita ini untuk mendapatkan itu disuruh Allah berjuang, maharnya kasih, maharnya sini. Caranya gimana? Terus beramal, berjuang ya, berjuang sebisa kita gitu ya. Wallahu a'lam. So,
Gimana Pak Jimmy? Baik, baik. Mungkin sebelum mungkin nanti ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari akhwat ya dan para jamaah lainnya, bisa nanti menghubungi para pengurus atau menghubungi Habib langsung untuk bisa bertanya via kantum aja. Oh, siap, siap. Ya. Baik, sebelum ditutup dengan doa, kami ada sedikit pengumuman yang harus kami sampaikan. Wabil khusus kepada seluruh jamaah, insyaallah pada maghrib nanti Masjid Raya Bintaro Jaya akan mengadakan kajian ilmu yang akan diisi oleh guru kita Habib Ahmad Mustaba Zahab dengan kitab Risalatul Mu'awanah, dan setelah itu dilanjutkan oleh Habib Ali Al-Kaf kisah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami menghimbau kepada para jamaah sebisa mungkin untuk tetap berada di masjid yang kita cintai ini ba'da maghrib bersama Habib Ahmad Mustaba Syahab, dan langsung dilanjuti oleh Habib Ali Al-Kaf dengan tema kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Kami persilakan kepada Habib untuk memimpin doa kepada kami semua. Sebelum doa mungkin kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita dijadikan keberkahan buat kita, ilmunya dijadikan manfaat, Allah subhanahu wa ta'ala rubah keadaan kita yang belum baik menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, masalah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sakit diberikan kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan mereka ulama amirin, du'at mukhlisin, kemanfaatan untuk umat Nabi SAW. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, angkat derajat mereka. Guru-guru kita semuanya yang sudah meninggal dunia pun demikian, yang masih hidup Allah berikan banyak umur dalam sehat afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya ala hadihina khasa mithal masyarakat masyarakat fi mithal hadihina sabatu ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum ditutup doa, saya ingin memberikan pengumuman, siapa tahu ada yang mau ikut insyaallah, kalau enggak ada halangan tanggal 24 Agustus kita akan umrah 12 hari bersama para habaib-habaib, Habib Abdullah bin Al-Attas, Habib Anwar Idrus. Siapa tahu ada jamaah yang mau ikut, nanti bisa hubungin Pak Jimmy juga nanti insyaallah. Dan mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min al-khair kullih, 'ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min ash-sharri kullih, 'ajilihi wa ajilihi, ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa antal musta'an wa lakal balagh, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma akhrij min qulubina kulla gadrin lidunya وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق معرفتك الخاصة محبتك الخالصة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدين حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني إذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب نحظى بكل سولي
Ya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badraut balik lagi. Lawan dengan Nivea Men Deep Acne Attack yang mengandung Himalayan Salt. Lawan habis bakteri, jerawat takut buat balik lagi. Wajah bersih dari jerawat dalam 7 hari. Baru Nivea Men Deep Acne Attack. ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحبي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan kedua tentang Asira An-Nabawiyah, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semakin kenal kepada Rasulullah SAW. Sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada antum-antum semua,
untuk memahami sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu kepada satu hal yang sangatlah penting, yaitu mahabbah, cinta. Tanpa ada cinta, maka tidak akan pernah sampai seseorang kepada pengenalan. Artinya kepo doang. Tanpa adanya mahabbah, duduk mendengarkan tentang Rasul berasal dari keingintahuan saja, bukan karena cinta. Maka seseorang yang mau mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan, maka insyaallah dia termasuk orang yang dikenal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sama Rasulullah itu hebat. Kalau kita dikenal oleh Rasulullah, jauh lebih hebat. Rasul sallallahu alaihi wasallam karim, orang yang tahu balas budi. Orang yang kalau kita kasih satu, balasnya 10. Nabi Muhammad itu seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karim. Karim itu idza akramtahu malaktahu. Orang yang karim, tahu balas budi itu orang yang kalau kita kasih, malah dia memuliakan kita. Tapi kalau laim, orang yang tidak tahu diri, idza akramtahu tamarrada. Kalau kita baikin dia, dia malah ngelunjak. Itu orang enggak tahu diri. Kita kasih uang setiap hari ini orang, dia tambah tunduk sama kita. Artinya apa? Dia ini adalah orang yang karim. Tapi ada sebagian orang yang kita kasih, malah dia malah ngelunjak. Dia ngerasa gampang aja, nanti juga dikasih lagi sama dia. Seperti kalau kata orang Arab dulu, sammin kalbak ya'kulk. Gemukkan anjingmu, nanti kalau dia sudah besar, dia yang menggigit kamu. Rasulullah SAW, Allah katakan Muhammad, inna fatahna laka fatham mubina liaghfira laka Allahumma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Siapa yang berfirman? Allah. Di dalam Al-Quran, jelas-jelasan, tidak dengan isyarat, tapi dengan kalimat yang jelas, Allah katakan apa? Dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang diampuni oleh Allah. Kalau kita digituin gimana kira-kira? Wah, anak mah gak ada dosa ini, mau ngapain aja terserah, kan gitu. Ya enggak? Kalau mendapatkan jaminan bahwa sesungguhnya kamu, dosa kamu diampuni, dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, tentu apa yang kita akan lakukan? Kita merasa diri kita aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang kuat, Rasul sallallahu alaihi wasallam abadallaha hatta tawarramat qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, riwayat Sayyidah Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beribadah kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai-sampai kata Siti Aisyah, saya enggak tega, saya tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Kenapa ibadahmu sedemikian rupa ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhib." Kata Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Saya ini pengen jadi hamba yang tahu diri. Saya ini pengen jadi hamba yang tahu syukur, dikasih sama Allah, disyukuri oleh Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu hal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menempatkan diri di dalam membalas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan orang yang jahat kepada Rasul pada tahun ke-8 daripada hijrahnya Rasul, pada bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wajibkan, mengatakan kepada sahabat, beberapa orang ini wajib kita matikan. Wajib kita bunuh. Kenapa? Karena mereka sangat mengganggu perjuangan Islam. Mereka sangat menjelek-jelekkan Islam. Mereka membunuh banyak daripada para sahabat. Mereka begini dan begitu. Sudah ada di hadapan Rasul, di depan Ka'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai fulan bin fulan, menurut kalian apa yang saya akan lakukan? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang ini dulunya pernah meludahi Rasul. Di tempat yang sama meludahi Rasul, menendang Rasul, melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Billahi alaikum, bayangkan wajah Rasul ketika Rasul mengatakan hal yang sedemikian rupa. Rasulullah katakan, apa yang menurut kalian akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka hanya mengatakan, akhun karim, wabnu akhin karim, Muhammad kamu itu orang baik, kamu itu cucunya orang-orang baik. Kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aqulu kama qala akhi Yusuf, aku akan berkata sebagaimana saudaraku Yusuf berkata ketika saudara-saudaranya berlaku jahat kepada Yusuf.
Nabi Yusuf ketika sudah mendapatkan kemuliaan, Nabi Yusuf mengatakan apa? La tasriba alaikumul yawm. Anggap saja kalian tidak pernah salah. Idhabu fa antumut tulaqa. Kata Rasulullah, pergilah kalian sekarang sudah menjadi orang yang bebas. Bayangkan ketika Rasulullah SAW bersabda, disampaikan kepadaku amaliyah-amaliyah umatku. Kalau aku dapatkan kebaikan, maka aku akan bersyukur kepada Allah. Kalau aku dapatkan mereka itu melakukan keburukan, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Rasulullah bersabda, sampai kepadaku amal-amal umatku. Artinya saya dan antum sekarang duduk di satu tempat, amaliyah kita sampai kepada Rasulullah. Rasulullah yang bersabda dan Rasulullah tidak berdusta. Apa kata Rasulullah? Sampai kepadaku amaliyah-amaliyah umatku. Artinya ketika antum sekarang duduk di masjid dan saya duduk di sini, sampai amaliyah kita ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW yang memiliki sifat tahu balas budi. Ketika kita berusaha untuk mengenal Rasul, saya berharap nanti di kiamat kita dicari oleh Rasulullah SAW. Fulan bin Fulan menghabiskan waktunya untuk mengenal saya, untuk mendengar nama saya, mengenal bapak saya, mengenal ibu saya, mengenal keluarga saya, mengenal sahabat-sahabat saya, mengenal nasab saya. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, ibadah yang paling cepat menyampaikan seseorang hamba kepada Allah adalah ibadah mahabbah, ibadah cinta. Tanpanya, maka ibadah seperti hampa. Tanpa cinta, ibadah seperti hampa. Ibadah dilakukan dengan mahabbah akan menghasilkan ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Semuanya dengan cinta. Tanpa mahabbah maka seseorang tidak akan mampu mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, kalau mau datang majlis karena kepo, ya, kita akan mendapatkan sesuatu kenikmatan karena dengar cerita itu semua orang senang. Dengar cerita itu manusia semuanya suka begitu, mendengar kisah-kisah begitu. Tapi kisah ini bukan hanya sekedar kisah, akan tetapi sesuatu yang berhubungan dengan makhluk termulia. Dengan kisahnya kita mampu mencontoh beliau, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa inna awwala ma yajibu ta'limuhu lis-sabi anna nabiyyana Muhammadan wulida bi Makkah. Di antaranya Syekh Bakri Syata di dalam kitabnya I'anatut Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, beliau katakan sesuatu yang paling wajib untuk diketahui oleh seseorang yang tamyiz, orang yang baru mau baligh, hal yang paling pertama yang harus diketahui apa? Dia harus kenal siapa Nabi Muhammad. Nah, kita sudah balita berusia 60 tahun belum kenal Nabi Muhammad. Artinya kita, keislaman kita mesti diragukan. Karena beliau pembawa syariat kita. Oleh karena itu, insya Allah dengan adanya majlis bulanan ini, insya Allah kita semakin semangat mengenal Rasulullah SAW. Karena dengan pengenalan tersebut, kita mampu mencontoh dengan bawaan cinta. Karena setelah kita kenal Rasulullah SAW, insya Allah kecintaan kita akan bertambah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak teman-teman kita, ajak sahabat-sahabat kita, karena ini adalah dakwah, dan insyaallah dakwah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan orang-orang suci. Kenapa saya katakan suci? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak cucu Adam sampai kepada Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih, dari anak cucu Quraisy daripada Kinanah Allah Subhanahu wa taala pilih, daripada Bani Hashim Allah Subhanahu wa taala pilih, sampai kepada saya, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya saya dari keturunan orang-orang yang terbaik dan kabilah yang paling terbaik. Artinya apa? Dari Rasulullah sampai ke atasnya semuanya orang baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa taqallubuka fis sajidin. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sulbi orang-orang yang rajin sujud. Mulai ada yang bertanya-tanya nih, bukankah ayah Rasulullah begini? Bukankah ayahnya Nabi Ibrahim, kakeknya Rasulullah begini dan begitu? Tidak. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat sekali, yang membuktikan bahwa sesungguhnya ayah, kakek moyang Rasulullah SAW, mereka semuanya adalah orang-orang suci. Memang ada satu hadis riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah SAW ditanya oleh salah satu sahabat, "Aina abi?" Di mana ayahku? Rasulullah SAW menjawab, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka.
Akan tapi ini bukan pembahasannya. Insyaallah ada satu masa atau nanti di soal jawab tanya jawab nanti insyaallah saya akan jelaskan sedikit banyak tentang masalah itu. Artinya sekarang yang antum harus ketahui dan kita memiliki data yang kuat atau dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa ayah Rasulullah, kakek Rasulullah terus menerus sampai kepada Nabi Adam, mereka adalah orang-orang pilihan. Kalau saja orang-orang pilihan ahli neraka, berarti orang yang enggak pilihan kayak kita ahli mana? Paham atau tidak? Kalau saja kita katakan ada satu daripada garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas, mereka bukan ahli neraka, mereka ahli neraka tapi mereka adalah makhluk pilihan. Kalau kita katakan ahli makhluk pilihan ahli neraka, lalu yang seperti kita ini tempatnya di mana? Oleh karena itu ikhwani, poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada antum-antum semua bahwa Rasulullah SAW dari keturunan orang mulia yang disebut dengan suku Quraisy. Apa itu Quraisy? Quraisy itu artinya kakek Rasulullah SAW yang bernama Fihir. Ada sebagian ulama sejarah mengatakan kakek Rasulullah yang bernama Ghalib adalah orang yang pertama kali dinamakan Quraisy. Ini namanya Fihir. Ini kakek Rasulullah SAW, Fihir, yang dinamakan Quraisy. Beliau memiliki putra yang bernama Ghalib. Siapa namanya? Ghalib. Ada yang mengatakan Ghalib ini adalah Quraisy. Tapi pendapat yang kuat, Fihir ini adalah orang yang pertama kali dinamakan Quraisy. Faham tu? Nabi Muhammad SAW, ayahnya namanya siapa? Abdul. Kakeknya namanya siapa? Abdul. Kakeknya lagi namanya siapa? Hashim. Ayahnya lagi namanya siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah siapa namanya? Qusay. Qusay punya ayah namanya siapa? Kilab. Kilab punya ayah namanya siapa? Murrah. Murrah punya bapak siapa namanya? Ka'ab. Ka'ab punya ayah namanya siapa? Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya siapa? Ghalib. Berarti Rasulullah SAW dari keturunan Quraisy. Faham tu? Rasulullah SAW keturunan Quraisy karena Rasulullah keturunan daripada Fihir. Fihir adalah orang yang pertama kali dinamai Quraisy. Artinya kalau keturunan-keturunan Malik, Nadhar, Kinana, Khuzaimah itu bukan dinamakan Quraisy. Tapi di bawahnya Fihir ini baru Quraisy. Makanya sahabat-sahabat Nabi seperti kita contohkan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka Quraisy atau tidak? Coba kita lihat. Kalau mereka keturunan Fihir, berarti mereka Kalau mereka bukan keturunan Fihir, berarti mereka bukan Quraisy. Kita sebut sekarang Sayyiduna Uthman. Uthman namanya Uth bin Affan. Terus bin Uthman bin Affan bin apa ya? Bin Abil As. Abul As bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdumanaf. Oh, Abdusyams sama Hashim ini adik kakak ternyata. Berarti Rasulullah SAW sama Sayyidina Uthman masih ada kekeluargaan. Kenapa? Karena kakeknya Rasulullah yang bernama Abdumanaf punya anak Hashim, punya anak Abdusyams. Abdusyams punya keturunan Uthman, Hashim punya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Uthman Quraisy atau bukan? Quraisy. Faham tu? Okey. Alhamdulillah saya tahu sekarang. Sayyidina Uthman ternyata Quraisy. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa saya dulukan Sayyidina Uthman? Karena Sayyidina Uthman jalur nasabnya terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali, Ali bin Abi bin Abdul Muttalib. Quraisy apa bukan? Quraisy. Okey, deal. Sayyidina Uthman sama Sayyidina Ali ini adalah Quraisy karena mereka keturunan dari Fihir. Faham tu? Biar enggak. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Habib Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini nasabnya sama enggak Quraisy atau beliau ini keturunan dari lain? Coba kita lihat. Abu Bakar bin Abu Bakar bin Siddiq itu gelarnya. Abu Bakar bin siapa? Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, tidak tahu ayahnya siapa.
dan sahabat ayahnya Abu Quhafa masuk Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidah Aisyah, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu boleh dikatakan kapanpun. Bahkan ketika Siti Aisyah pernah kehilangan jarumnya. Jadi ketika kita enggak tahu nama bapaknya, dan Abu Bakar juga kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Quhafah, nama aslinya Uthman. Abu Quhafah, namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah. Bin Amr, bin Amir, bin Ab, bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, bin Murrah. Ada lagi nih, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Berarti Abu Bakar bin Abi Quhafa bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, ini juga suku Quraisy. Alhamdulillah, jelas terang sekarang. Alhamdulillah, mereka ini ternyata empat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah bisa bayangin nih, berarti ada kekeluargaan dengan Rasul, makanya mereka satu tujuan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ini masih satu keluarga. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, Umar ibn Al-Khattab. Ingat tuh, Sayyidina Abu Bakar tadi nama bapaknya siapa? Abu Quha. Setidaknya kalau kita tidak mampu menghafal nasabnya semua, nama bapaknya kita tahulah. Karena apa? Karena sahabat-sahabat Nabi itu identik namanya dikenal dengan nama bapaknya, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mana binnya enggak disebut, ya? Paham tum? Umar bin Al-Khattab, Ibnu Nufail, Ibn Abdul Uzza, Ibn Abdul Uzz, Ibn Riyah, nama bapaknya lagi Riyah. Ibn Abdullah, bapaknya lagi namanya Qurd. Bapaknya lagi namanya Razah. Bapaknya lagi namanya Adi. Bapaknya Adi namanya Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Berarti Sayyidina Umar juga Quraisy. Faham tuh? Jadi keempat khalifah Al-Khulafa'ur Rashidin, mereka ini semua dari keturunan Quraisy. Jadi kita tahu sekarang suku Quraisy adalah suku yang mulia. Memang betul kita tidak melihat sesuatu itu daripada garis keturunannya, tapi Allah memuliakan satu orang dari orang lain, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hidungnya mancung ke dalam, ada yang mancungnya keluar, ada yang putih, ada yang tidak putih, ada yang kaya raya, ada yang tidak kaya raya. Kalau kita katakan manusia itu tidak ada bedanya, tentu semuanya akan menjadi sama. Fadlullah, karunia Allah, itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Jadi ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Artinya Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Dan begitulah Allah memuliakan satu golongan dari golongan yang lain. Nabi saja ada yang diajak bicara sama Allah, ada yang enggak diajak bicara sama Allah. Ada nabi yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghidupkan orang mati, ada yang enggak bisa. Ada seorang nabi yang Allah utus hanya kepada kaumnya, ada nabi yang Allah utus untuk sekalian alam. Artinya apa? Allah memuliakan siapapun yang Allah inginkan. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Bani Hashim. Sayyidina Ali juga dari Bani Hashim. Sayyidina Abu Bakar dari Bani Murrah. Sayyidina Umar dari Bani Ka'ab. Sayyidina Uthman dari Bani Abdi Manaf. Yang paling dekat jalurnya dengan Rasulullah adalah Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina. Sebenarnya Sayyidina Uthman ini masih keponakan sepupu Rasul, karena Sayyidina Uthman ini bapaknya tadi namanya siapa? Affan, ya. Uthman bin, ibunya namanya Arwa. Arwa binti Quraisy namanya. Arwa ini punya ibu namanya Ummu Hakim. Ummu Hakim ini punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak Ummu Hakim dan Abdullah, ayahanda Rasul. Ini satu bapak satu ibu, karena Abdul Muttalib punya istri 5, di antaranya Fatimah binti Amr ini punya anak Abdullah sama Ummu Hakim. Yang melahirkan ini Ummu Hakim punya putri Arwa, Abdullah punya anak siapa? Nabi Muhammad. Berarti Arwa sama Nabi Muhammad apa? Sepupu.
Sayyidina Uthman keponakan sepupu. Ala kulli hal, enggak usah pusing. Yang penting poin yang saya ingin sampaikan kepada antum bahwa Rasulullah SAW dari keturunan orang mulia dari suku Quraisy. Beliau ini adalah pemimpin, kakek moyangnya semuanya pemimpin. Di antaranya yang terkenal itu Abdul Manaf. Abdul Manaf ini orang yang sangat dihebatkan di dalam suku Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayo sekarang masuk ke alamnya Rasulullah SAW. Ketika itu di kota Makkah tidak ada kehidupan seperti kehidupan sekarang. Abdul Manaf adalah orang yang sangat adil sekali dan beliau adalah orang yang sangat peduli kepada masyarakatnya sehingga semua masyarakat cinta kepada beliau. Beliau lihat orang yang terzalimi, beliau bantu. Orang yang kekurangan, beliau berikan kelebihan. Orang yang tidak memiliki harta, beliau berikan harta. Orang yang sakit, beliau berikan kesembuhan. Artinya, azan. Azan dulu, nanti kita lagi sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah.
Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya katakan tadi bahwa di antara kakek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal adalah Fihir. Fihir ini yang pertama kali digelari dengan Quraisy. Artinya setiap keturunan Fihir berarti mereka adalah suku Quraisy. Di antara anak cucu Fihir yang terkenal, saya singkat, ada namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf ini adalah seperti yang kita katakan tadi bahwa beliau ini adalah orang yang sangat diagungkan di kota Makkah pada saat itu, bahkan di kota Madinah dan beberapa tempat. Karena selain Quraisy adalah terpandang, Abdu Manaf juga memiliki kelebihan bahwa beliau adalah orang yang baik, orang yang berakhlak, orang yang menjunjung tinggi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Abdu Manaf ini punya putra empat. Hashim, kakeknya Nabi, Al-Muttalib yang kedua, yang ketiga namanya Abdu Syams, yang keempat namanya Naufal. Kalau ini boleh dicatat atau diingat-ingat, karena ke depan nanti banyak sekali kisah yang akan kita kisahkan ada hubungannya dengan anak cucu dari Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak berapa? Empat. Yang pertama nama anaknya Hashim, kemudian Al-Muttalib, kemudian Abdu Syams, kemudian Naufal. Dan keempat anak ini memiliki watak yang berbeda-beda. Hashim dan Al-Muttalib ikut jejak bapaknya. Sementara Abdu Syams dan Naufal dengan kekuasaan yang dia miliki, atau dia adalah anak dari orang yang hebat di kota tersebut, dia malah hidup semau-maunya dia. Main perempuan, minum minuman keras, mendolimi orang, Abdu Syams sama Naufal. Sementara Hashim dan Al-Muttalib ikut kepada apa? Ajakan ayahanda mereka, yaitu Abdu Manaf. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahidun fil jahiliyati wa fil Islam. Anak cucu Hashim dan anak cucu Al-Muttalib seperti satu ketika masa jahiliyah dan di masa Islam. Dari hadis ini Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan anak cucu Hashim, anak cucu Muttalib juga ikut. Kenapa? Karena hadis tersebut tidak boleh menerima zakat. Anak cucu Hashim, anak Al-Muttalib juga ikut, padahal bukan keluarga Nabi langsung begitu. Tapi karena Rasulullah SAW katakan anak cucu Hashim dan anak cucu Al-Muttalib syai'un wahidun fil jahiliyati wa fil Islam. Faham tu? Dari sini Al-Imam Syafi'i mengambil hadis, bukan karena, dan memang Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Al-Syafi'i itu keturunan Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib itu kakek moyangnya Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita sudah tahu nih, Abdu Manaf ketika itu menjadi pemimpin, dan ketika itu dia memiliki empat putra, yang dua ikut kepada ajaran beliau, yang dua lagi malah bertolak belakang daripada ajaran beliau. Ketika Abdu Manaf meninggal, perang. Hashim ingin memimpin karena sadar bahwa dia yang paling mumpuni. Sementara Abdu Syams pusing dengan peraturan kakaknya ini. Semuanya serba ketat dan tegas. Sementara dia susah nanti mau ngapa-ngapain. Berbeda dengan bapaknya yang sedikit memanjakan dia. Tapi kalau ini abang beda lagi. Terkadang abang lebih keras dibanding bapak. Terjadilah permusuhan. Hashim akhirnya tetap dipilih karena ketegasan beliau, kecerdasan beliau, kepintaran beliau. Sampai-sampai Romawi kirim surat kepada Hashim, meminta kepada Hashim untuk datang ke Romawi dan menikahi salah satu di antara putri Romawi. Hashim ini diminta untuk menikahi salah satu putri dari putri kerajaan Romawi. Kenapa? Karena orang-orang Romawi mendengar kepintaran, kecerdasan Hashim sehingga bisa diturunkan kepada keluarga mereka. Dulu Romawi dan Persia ini superpower nih, adidaya yang megang dunia. Kalau enggak Romawi, Persia. Kalau enggak Persia, Romawi pada saat itu. Artinya ini orang kampung Hijaz, pedalaman, mendapatkan tawaran untuk menikahi putri kerajaan yang besar. Kira-kira mau atau enggak mau tuh? Kira-kira kalau kita misalnya ditawari untuk menikah, kita mau, orang Cianjur kita ambil ya, apalagi orang
ya orang mana saja, orang Garut, orang Bandung, orang Jakarta, ya kita ambil semua kan. Ya, apalagi yang ditawarkan ini istilahnya pada saat itu adalah orang yang top sekali, sehingga Hasyim mengatakan tidak pikir panjang, langsung mau ambil. Hasyim berjalan. Kalau orang mau ke negeri Syam, ikhwani, orang kalau mau ke negeri Syam dari kota Mekah harus melewati satu kota namanya Yathrib. Dahulu namanya Yathrib, kalau sekarang namanya kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi Mekah itu di sini, Yathrib itu di sini. Oke, di sini pintu Syam. Ini namanya Asy-Syam. Dulu Syam dibuka di sini daripada Al-Urdun, Yordania. Ini pintu negeri Syam. Di belakang ini semuanya Romawi. Ya, seperti ada apa? Ada Suria, ada Lebanon, ada Turki, ada Palestine, semuanya ada Italia dan semisalnya Roma. Itu semuanya adalah Romawi. Pusatnya dulu di Palestine, sebelahnya Yordania. Hasyim ketika berjalan menuju ke Palestine, mau enggak mau 3 hari dari perjalanan beristirahat di kota Yathrib. Ketika beliau beristirahat di kota Yathrib, beliau berjumpa dengan keluarga Banu Najjar namanya. Kemudian Banu Najjar ini mengatakan, "Wahai Hasyim, hendak ke mana kau?" "Saya mau ke negeri Syam, mau ke Romawi." "Apa? Ada apa?" "Ada yang menawarkan saya begini dan begitu." "Apa kata orang Banu Najjar ini? Bagaimana kalau saya tawarkan kamu juga untuk menikahi putri saya?" Wah, ini mujur sekali Zainal Hasyim ini. Katanya, "Bagaimana kalau saya tawarkan kamu untuk menikahi salah satu di antara ini?" Takdirnya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menikahlah Zainal Hasyim di sini dengan seorang wanita bernama Salma. Salma An-Najjariyah. Siapa namanya? Salma An-Najjariyah dari Bani Najjar. Menikah setelah 3 hari, ditinggal dulu sama Hasyim untuk meneruskan perjalanannya ke Palestina. Baru 3 hari habis nikah, istrinya ditinggal, kemudian menuju ke Palestina. Sampai di Gaza, satu kota di Palestina, apa namanya? Gaza ya. Sampai di sini belum ngapa-ngapain, Hasyim meninggal. Sayyidina Hasyim meninggal di kota Gaza. Makanya orang Gaza sering menyebut Ghazzat Hasyim. Kenapa? Karena kakeknya Rasul yang bernama Hasyim dikebumikan di Palestina, di Gaza. Jadi kita tahu nih sekarang nih, Sayyidina Hasyim kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di mana? Di kota Gaza. Di mana? Di Palestina. Karena ingin memenuhi undangan untuk menikah, tapi Allah takdirkan menikah dulu dengan orang Yathrib yang bernama Sal. Dan kebetulan Salma ini ketika ditinggal oleh suaminya hamil. Salma An-Najjariyah ketika ditinggal oleh suaminya menuju ke Romawi hamil. Hamil, kemudian setelah beberapa lama dan di kota Mekah ini lagi ribut-ributnya karena Abdus Syams ingin mengambil kekuasaan. Kakaknya sudah meninggal, dia sujud syukur nih. Hasyim meninggal, dia senang. Apa yang dia lakukan? Dia ingin mengambil kekuasaan. Tapi orang masih lebih memilih Al-Muttalib. Kenapa Al-Muttalib? Karena satu jalan dengan jalannya Hasyim. Cuman Al-Muttalib ini enggak memiliki power seperti Hasyim. Jadi beliau ini masih suka canggung kalau ngomong, tidak sekuat seperti Hasyim. Akhirnya dia katakan, kota Mekah tidak akan pernah menjadi kota yang sukses kecuali anak cucu Hasyim yang menjadi pemimpinnya. Akhirnya beliau cari tahu, ini kakak saya pernah nikah di mana saja. Ini siapa yang cari tahu? Al-Muttalib. Cari tahu di mana-mana tempat. Pernah enggak Hasyim? Enggak pernah. Pernah enggak Hasyim nikah di sini? Enggak pernah. Dapat kabar Hasyim pernah nikah di kota Madinah. Ternyata istrinya hamil, punya anak namanya Syaibatul Hamdi. Siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ini orang Arab dulu kalau menamakan anaknya sesuai dengan keadaan yang terjadi. Jadi Syaibah ini artinya dalam bahasa Arab artinya uban. Syebe. Artinya apa? Uban. Kenapa kok dinamakan uban? Karena baru lahir sudah ubanan. Ini Syaibatul Hamdi ini baru lahir sudah ubanan. Dan kenapa dinamakan Al-Hamdi? Karena semua orang ketika melihat takjub dan kaget, kok ini baru lahir sudah ada ubanan. Ini orang sudah baru lahir saja sudah dituakan.
sudah menjadi orang yang dikedepankan, artinya begitu, baru lahir sudah tua banget. Makanya namanya Syaibatul Hamdi. Siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Setelah beberapa tahun Al-Muttalib tidak jumpa, dan dia tahu bahwa sungguhnya Abdul apa namanya Hashim punya putra di kota Madinah namanya Syaibatul Hamdi. Usianya masih belia. Didatangi oleh Hashim, "Kamu siapa namanya?" "Syaibatul Hamdi." "Kamu serupa sekali dengan kakak saya Hashim." "Akhirnya di mana ibu kamu?" Al-Muttalib sudah tahu ini keponakan dia. "Ibu saya di situ." Jumpa sama ibunya, bilang, "Salma, kamu kakak ipar saya. Kakak saya namanya Hashim. Sekarang orang Mekah sedang memerlukan seorang pemimpin, sosok yang seperti Hashim. Berikan kami izin untuk membawa Syaibatul Hamdi ke kota Mekah supaya kami terbiah, kami didik dan bisa menjadi penerus Hashim." Kata ibunya, "Enggak boleh. Biarin Syaibah jadi orang kampung saja. Kalau jadi kayak bapaknya susah. Ditawarin nikah kemana-mana." Enggak boleh pokoknya, nanti banyak musuhnya, nanti banyak yang benci, nanti ya pokoknya begitulah. Akhirnya ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah, Salma tetap tidak memberikan izin supaya Syaibah ini dibawa pulang. Apa yang dilakukan Al-Muttalib? Dia bawa kabur. Ponakannya lagi main, dia ambil paksa, dibawa ke kota Mekah. Akhirnya orang-orang Mekah melihat Al-Muttalib ini bawa hamba sahaya baru, mereka panggil, "Siapa itu Muttalib?" "Abdul Muttalib." Dibilang sama orang-orang Mekah, "Ini hamba sahayanya Al-Muttalib." Padahal kata Al-Muttalib, "Ini bukan hamba sahaya saya, ini Syaibah, keponakan saya, anaknya Hashim." Kata orang Mekah, "Ah, udah terlanjur manggil Abdul Muttalib, ya sudah jadi Abdul Muttalib." Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kebayang bagaimana kisah awal dari kakek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam secara singkat, dan insyaallah ke depan kita akan bahas tentang Abdul Muttalib dan keturunan-keturunannya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saya ingin seseorang itu ketika mendengar kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bisa membayangkan kehidupan sebelum dan setelahnya, sehingga apa, menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri sendiri, sehingga membayangkan Rasul dan insyaallah bisa berjumpa dengan Rasul di dalam mimpinya sebelum di akhirat, berjumpa dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira waktunya sudah habis. Untuk sahabat-sahabat yang mau bertanya silakan. Terima kasih banyak Habib atas ilmu yang disampaikannya. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan kita membuka dua sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya, tangan kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib sudah memberikan beberapa kisah tentang kehidupan Rasulullah. Ya Habib, semakin kesini semakin besar cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma ketika Habib selalu menceritakan tentang kehidupan Rasulullah. Tadi pada zuhur saya hadir di kajiannya Syekh Ahmad Al-Misri di sini. Beliau memberikan satu kisah. Kebetulan tadi temanya pemuda dalam Islam. Beliau menceritakan ada dua pemuda Habib, yang namanya kalau enggak salah Mu'adz bin Afrah dan saudaranya Mu'awiz, pembunuh Abu Jahal. Iya. Yeah. Ini sangat menginspirasi buat saya, Pak Habib. Keberanian mereka untuk bisa membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah. Mereka sampai mencari seseorang yang membenci Rasulullah, yaitu Abu Jahal. Sampai Abdurrahman bin Auf itu sampai kaget. Ini dua remaja muda ini kenapa sampai berani-beraninya ingin membunuh daripada Abu Jahal, kayak gitu. Ini membuktikan bahwa mereka berdua sangat-sangat mencintai dan menyayangi Rasulullah. Itu hanya mereka mendengar
Habib, ketika Rasulullah dihina, selalu dicaci maki tanpa melihat langsung ketika Rasulullah. Dan Habib, saya pribadi ada rasa khawatir apabila nantinya saya mempunyai rasa cinta yang besar kepada Rasulullah sampai dengan halnya dua pemuda tersebut. Lantas apabila ada orang yang mencaci maki daripada Rasulullah, tindakan apa yang harus saya lakukan? Apakah tindakan yang sama seperti dua pemuda tersebut, memerangi dan membunuh daripada seseorang, atau ada cara lain untuk meredakan daripada emosi kami yang begitu cintanya kepada Rasulullah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh kedua anak muda tersebut memang sudah ada perintah dari Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW sudah mewajibkan untuk dibunuh Abu Jahal. Abu Jahal adalah Amr bin Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqdah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Artinya dia juga dari keturunan Quraisy. Bahkan beliau memiliki adik yang bernama Hantamah. Hantamah itu menikah dengan Al-Khattab, memiliki putra yang bernama Umar bin Al-Khattab. Artinya Umar bin Al-Khattab adalah keponakan Abu Jahal. Ada yang mengatakan Hantamah binti Amir. Amir adik kakak sama Amr. Artinya keponakan misan siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh oleh Mu'ad dan Mi'wad. Ada yang mengatakan yang membunuh beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Boleh kita katakan bahwa kedua-duanya membunuh. Yang pertama Mu'ad dan Mi'wad, kemudian setelah dia sudah tidak mampu melakukan apapun, Abdullah bin Mas'ud datang lalu dipotong kepalanya. Datang membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dajjal umat kita ini, itu Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia wajib dibunuh. Karena apa? Banyak sekali umat Islam yang dibunuh olehnya. Rasulullah terkejut melihat Abdullah bin Mas'ud membawa kepala. Kepala siapa itu, hai Abdullah? Abu Jahal ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu potong kepalanya? Apa kata beliau? Al-udhunu bil-udhuni wal-ra'su ziyadah. Katanya, ya Rasulullah, kamu ingat waktu di Mekah ya Rasulullah, kenapa? Dia potong telinga saya ya Rasulullah. Terus, telinga dibalas telinga, kepalanya bonus ya Rasulullah. Artinya, ikhwani, kalau yang namanya cinta itu memang tidak ada hukum. Terkadang apa yang kita lakukan refleks. Apa yang kita lakukan ketika kekasih kita atau orang yang kita cintai dihinakan, seketika kita mau marah saja. Namun segala sesuatu itu harus melihat ke depan. Kalau zaman sekarang ada orang yang menghinakan Rasulullah SAW, tunjukkan kepadanya bahwa sesungguhnya Rasulullah itu tidak pantas untuk dihina. Kenapa sebagian orang menghina Rasul? Karena kurangnya semangat kita di dalam mengenalkan Rasul kepada mereka. Jawabannya adalah ketika ada orang yang menghinakan Rasul, apa yang harus kita lakukan? Kenalkan kepada mereka siapa itu Rasul, bukan malah menzalimi mereka atau menghinakan mereka. Memang ada hukum-hukumnya, di antaranya Imam Al-Qadhi Iyadh di dalam kitabnya Asy-Syifa ada beberapa hal yang mengatakan bahwa wajib diginikan. Iya, tapi pelakunya adalah hakim. Namun bagi seorang pendakwah bukan itu jalan keluarnya. Seseorang yang tidak kenal kepada Rasul, kenalkan kepada mereka siapa itu Rasulullah. Kalau ada orang yang tidak kenal kepada Rasul, ambil sajadah, tanya sama diri kamu sendiri. Wajar atau tidak orang awam itu tidak kenal sama Rasul? Kalau saya saja yang sering hadir kajian tidak kenal siapa nama keluarga Rasul. Wajar atau tidak kira-kira? Oleh karena itu, jawabannya adalah perjuangkan untuk ya, menyebarkan kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga orang tahu. Orang kalau sudah tahu pasti cinta. Catat, orang kalau sudah tahu pasti cinta. Lau arafu bayuhibbuh. Kalau orang tahu pasti orang bakalan suka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia itu sudah tabiatnya atau wataknya suka kepada keindahan, dan keindahan sumbernya di Rasulullah. Tentu mereka akan suka. Faham tak? Terima kasih Habib atas jawabannya. Untuk satu penanya lagi. Di belakang. Oh, di belakang. Di situ saja Bapak, enggak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Nabi Muhammad itu terpilih dari apa? Dari rangkaian yang terbaik, dari suku yang terbaik. Dan kita melihat bahwa dari yang dijelaskan tadi ada juga dari sama-sama keturunan dari Abdul Manaf, di mana dia juga tidak terpilih atau dia melenceng daripada apa yang seharusnya di jalan Betul. Islam. Nah, bagaimana kita melihat dalam berkeluarga, kita punya saudara, kita punya anak, kita punya paman dan seterusnya. Bagaimana supaya kita itu dapat kemudahan Allah itu memberikan kita terpilih, memilih atau terpilih dari rangkaian yang baik-baik tadi, keturunan yang baik-baik tadi. Karena ada kemungkinan dalam satu keluarga atau dalam satu perunutan ke atas itu ada penyimpangan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki untuk menuju kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya kemudahan itu kita dapat? Bagaimana caranya supaya kita bisa berkumpul atau terjaga, terhindar dari apa yang apa tujuan dari Allah? Karena umat Nabi Muhammad itu adalah umat pilihan. Bagaimana supaya kita tidak melenceng dari hal tersebut? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebut jalur keturunan itu adalah Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadar, Kinana, Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Itu nasab Rasulullah SAW sampai kepada Ismail bin Ibrahim, sampai kepada Nabi Allah Adam AS, Nabi Syith AS. Artinya anak cucu Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW, ini namanya asal wa fara'. Fara' itu yang ke bawah, asal itu yang ke atas. Sementara kalau paman-paman, bibi-bibi dari sebelah kekeluargaan itu namanya hawashi, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, itu tidak dikategorikan keluarga yang saya masuk aslan dan fara. Ini poin pertama. Anak Nabi Adam juga ada namanya Qabil, betul atau tidak? Tapi ada putranya yang bernama Syith. Manusia itulah pilihan Allah untuk menjadi kakek moyang Rasulullah. Anak Nabi Ibrahim juga banyak, tapi Allah kehendaki Nabi Ismail yang menjadi kakek moyang Rasulullah SAW. Anak dari Abdul Manaf juga banyak, tapi yang Allah kehendaki Hashim yang menjadi kakek Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Namun dari pertanyaan ini yang kita simpulkan, bukan ini yang dipertanyakan, namun di antara pertanyaannya juga, ini kan masih keturunan, tapi kok beda adatnya? Memang beda, semua makhluk itu beda-beda. Kita punya anak dua di rumah misalnya, kita bilang yang nakal kita cubit. Yang satu bilang, maaf Bi, gak bakalan ngulangin lagi kesalahan. Yang satu malah nyubit balik. Anak kita di rumah beda wataknya, tabiatnya. Kenapa? Karena memang setiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang itu Allah ciptakan berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak bisa mentarbiah seseorang secara umum. Makanya pendakwah umum ini terkadang banyak merusaknya. Kenapa? Karena ada yang cocok dengan cara tegas, tapi dia penyampaiannya lembut terus. Akhirnya orang gak ada yang mau taat. Atau dia penyampaiannya terlalu tegas sehingga sebagian orang takut dan tidak mau hadir dalam kajiannya. Makanya seorang pendakwah itu, hal yang paling pertama yang harus dia pahami adalah fiqhud da'wah. Bagaimana melihat orang yang hadir, cocoknya kayak digimanain begitu. Sekiranya semuanya itu puas dan mau ikut ataupun sepakat dengan apa yang diucapkan, sehingga diterima oleh mereka. Nah, begitu juga di dalam mentarbiyah. Ada orang yang kalau dikerasin tambah keras. Ada orang yang dilembutin justru gak mau taat. Paham atau tidak? Nah, jadi kenapa kok Abdus Syams ini berbeda dengan yang lain? Yang pertama, karena itu keinginan Allah. Yang kedua, karena tabiat. Dan tabiat bisa dibuat karena lingkungan. Dia punya sahabat-sahabat yang tidak baik atau tidak benar. Walaupun tabiatnya buruk, bisa dirubah.
Tapi kalau misalnya orang yang baik kemudian bersahabat kepada orang-orang yang tidak baik, maka akan berubah menjadi tidak baik. Jadi lihat aja lingkungannya. Kalau hidup di satu daerah, di situ terbiasa melakukan satu hal, pasti dia mau gak mau ngikutin hal tersebut. Kita aja misalnya, gak pernah sama sekali sholat sunat qabliyah misalnya. Datang ke masjid lebih awal, ngelihat kanan, kiri, depan, belakang orang sholat semua, kita gak sholat kayak gimana gitu. Betul atau tidak? Artinya apa? Artinya lingkungan mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan kita itu yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan kepada sesuatu yang kita tidak paham, kita akan lakukan. Kenapa? Karena lingkungan. Jadi nasihat saya kepada diri saya, kalau ingin merubah satu golongan atau satu keluarga, yang pertama, biarkan mereka bersahabat dengan orang-orang yang baik. Karena ini adalah hal yang paling terpenting. Hal yang paling terpenting, cari. Perhatikan siapa temannya. Temannya kalau tiap hari PUBG aja, pasti PUBG juga. Temannya kalau setiap hari nonton film Korea, Korea aja pasti. Temannya kalau setiap hari ngafe, pusing sehari tidak ngafe. Kalau temannya biasa main sepeda, kayaknya seminggu gak main sepeda, kayaknya gimana gitu. Temannya biasa main bola, kakinya gatal gak nendang orang. Akhirnya begitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Gitu. Padahal dulunya gak begitu. Enggak. Ini dibuat. Itu dibuat. Paham tuh? Mudah-mudahan manfaat dan barakah, dan insyaallah kita Allah berikan kesempatan untuk berjumpa minggu depan. Ajak teman-teman semuanya, biar kita bareng-bareng bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila perlu ribuan, puluhan ribu yang hadir, insyaallah kita bareng-bareng bercinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas bagaimana kisah kelanjutan Hashim atau Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah seterusnya kita akan masuk kepada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kasih tahu ya kepada teman-teman yang belum tidak bisa hadir, bisa melihat di channel YouTube kita Masjid Sini. Karena apa? Karena baca novel dari pertengahan itu enggak asik. Baca novel dari pertengahan itu enggak asik, ya enggak nyambung. Artinya kalau yang hadir dari awal, ketinggalan satu pertemuan juga enggak asik juga, enggak seru ya. Sehingga tidak menjadikan kisah tersebut masuk ke dalam dirinya, dan insyaallah Allah berikan barakah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai. Ya Allah, tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus. Ya Allah, derajat kami telah Kau naikkan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dengan berkat perkumpulan kami, ya Allah, dengan berkat amal kami, ya Allah, dengan berkat kekasih kami Rasulullah SAW, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum biyamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wassalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Habib atas ilmu yang disampaikan kepada para jamaah. Semoga para jamaah bisa menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Informasi kepada para jamaah bahwasannya kami membuka donasi untuk pembangunan pondok pesantren penghafal Quran pimpinan Habib Ali Pimpinan Habib Ali Al-Kaf yang berada di Garut. Pada para jamaah yang ingin berdonasi, yang memberikan amal jariahnya, kita membuka booth donasi di Selasar Masjid untuk para jamaah yang Yang murah. Jagopay dari Lion Parcel, jagonya ongkir murah. Meskipun terbatas dan ada was-was, ya, mari kita hati-hati saja. Was-was itu dari setan namanya khannas. Maka sering-sering kalau pagi sore baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Untuk menjaga diri kita dari keburukan ciptaan-ciptaan Allah, virus apapun itu ciptaan Allah walaupun dikaryakan manusia. Ya, kita baca juga surah Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil
falak min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada pencipta cahaya di subuh hari. Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang dia ciptakan. Ini kita agak sedih, beberapa orang-orang kedokteran itu meremehkan doa. Ya. Oh, virus enggak bisa dihadang dengan doa. Siapa bilang? Ya. Dulu Khalid Ibn Walid tidak hanya virus. Itu racun. Racun enggak tembus di badannya cuma dengan bismillah. Khalid Ibn Walid. Tapi para ahli doa enggak boleh sombong juga. Masa orang doa sombong? Masa orang doa takabur? Jadi ini dua hal gak usah dipertentangkan. Orang-orang ahli kedokteran cukup berbicara tentang penyakit fisiknya. Ya, kita ahli agama berbicara tentang hal-hal yang ruhaninya, yang batinnya. Ya. Jadi saling menguatkan seharusnya, bukan saling menyalah-nyalahkan. Maka tidak benar juga yang mengatakan bahwa COVID itu konspirasi saja gitu ya. Enggak ada sebenarnya, itu enggak benar juga. Ada. Ya. Kita udah nyaksiin kok. Bahkan kita juga alumni kok ya. Pak Mirwan udah alumni kan? Tuh. Harus ada reuninya ntar, Pak. Saya membawa dua teks sebenarnya, satu Sunan Abi Daud, yang kedua Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ ada kisah penting walaupun cuma dua halaman ya. Hadis mengenai atau kisah mengenai Dajjal kan di akhir zaman. Nah, sebelum masuk ke akhir zaman, hadis akhir zamannya nanti kita buka Sunan Abu Daud. Abu Daud ini punya kitab namanya Sunan Abi Daud. Ini bukan Sunan bahasa Indonesia. Suhun apa? Susunan apa? Susunan. Bukan itu ya. Ini Sunan jamak dari sunnah, nama kitab. Sunan Abi Daud, peringkatnya di bawah Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ini nomor 3. Jadi nanti tentang akhir zamannya ada sekitar 6 hadis atau 7 hadis mengenai akhir zaman yang kita bacakan kalau sempat ya. Namun orang melupakan tentang cerita awal dari Dajjal. Dajjal itu gelar sama dengan Al-Mahdi. Dan yang paling unik, Dajjal itu gelarnya yang berikutnya yang populer adalah Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Yang dapat gelar Al-Masih siapa lagi? Nabi Isa. Al-Masihu Isa Ibnu Maryam. Apa arti Al-Masih dari bahasa Arab? Masaha. Masaha itu yang diurap, yang disentuh. Maka siapa yang disentuh oleh Al-Masih, dia mendapatkan sesuatu. Jika orang itu sakit, dia sembuh. Jika orang susah, dia langsung senang. Itu Al-Masih. Ada Al-Masih yang hakiki, itu Isa alaihissalam. Ada Al-Masih yang palsu, sesuai namanya Dajjal. Dajjal itu artinya pembawa kepalsuan. Yang paling banyak kepalsuannya, kebohongannya. Lalu orang-orang bertanya, Dajjal itu sosok atau simbol? Jawabannya apa, Pak? Simbol doang. Dajjal itu dua-duanya, simbol juga sosok. Jadi jangan dipisah-pisah. Ini memisah-misah ini yang berbahaya, ya, menjadi ilmunya enggak utuh. Simbol, maka disebut fitnatud dajjal, itu simbol. Kekacauan si yang disebabkan oleh si pembohong, berita hoax, konspirasi, ya. Beritanya lebih besar dari faktanya. Nah, ini bagian dari fitnatud dajjal. Ini siap-siap nih Pak, ini kita kan Delta udah menyebar di Indonesia ya. Waktu saya pulang dari Jambi bulan akhir bulan lalu, itu di bandara banyak orang-orang Eropa Pak. Banyak orang Eropa. Saya curiga, kita curiga. Beberapa bulan ke depan Eropa meledak.
Kan sekarang mereka lagi santai-santai ya. Lagi santai, main di pantai, di mana-mana. Di mall enggak pakai masker kecuali di ruangan. Ini nanti tinggal tunggu aja karena mereka mau masuk winter ya. Hey, hey, bagaimana kamu? Nama aku Vega, umur aku 29 tahun dan aku udah jadi nasabah AIA selama 4 tahun. Aku pengen punya asuransi di usia muda karena pastinya lebih murah. Dan kalau punya asuransi di usia muda pastinya lebih nyaman aja hidup gitu, kayak udah ke cover gitu dari muda kan. Aku juga punya pengalaman tuh sama AIA. Sebelum pandemi, aku sempat sakit dibawa tuh ke Singapura. Seperti yang kalian tahu, Singapura kan mahal. Dan itu di cover semuanya. Wow, baru juga masuk gitu kan, langsung kayak dapat benefitnya banyak banget. Bahagia itu kan kalau menurut aku yang penting sehat ya. Dan kalau hidup udah lebih baik ya pastinya kita bahagia gak sih? Alhamdulillah ada berita bahagia, atas izin Allah di pondok ini bertumbuh, bergerak 24 jam, semua pahala kebaikan mengalir insya Allah untuk orang-orang yang mensupport dan mendukung pondok ini. Dan berita bahagia akan segera berdiri, Ustaz Lutfannya, Masjid Askof Satu Doa. Masjid Askof. Masjid Askof Satu Doa. Masjid Askof Satu Doa. Masjid Askof Satu Doa. Kakak, buat abang kakak semua yang pengen support, insya Allah tanahnya seluas 9 hektar. Insya Allah masjid ini akan dibangun di tanah seluas 9 hektar. Dan begitu nanti masjidnya jadi, langsung ada santrinya, langsung ada kegiatannya, sehingga pahalanya mengalir. Kalau boleh saran, berwakaf atau berinfak ini diniatkan atas nama orang tua. Sehingga pahalanya mengalir bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kedua orang tua kita. Inilah yang disebut dengan infak anak soleh. Jadi anak soleh yang berinfak, mudah-mudahan kebaikannya mengalir. Nanti bisa ditransfer ke nomor rekening dengan kode bank 451-57-008-70-008 atas nama Masjid Askof. Berkah selalu. Mudah-mudahan masjid ini segera diwujudkan Allah. Dan mudah-mudahan semua keluarga besar Askof dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan masjidnya bisa jadi. Serta tadi ada mall, ada pembangunan-pembangunan fisik yang juga tadi saya sudah lihat videonya. Mudah-mudahan segera diwujudkan Allah dengan cara-cara terbaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi semoga Allah jaga siapa yang layak dijaga. Ya, amin ya rabbal alamin. Kisah Dajjal, ternyata Dajjal itu ada beberapa namanya. Ada nama kecilnya yaitu Musa bin Sam'un. Namanya Musa juga. Ada gelarnya Samiri karena dari negeri namanya Samara. Ini Samara yang mana? Ini juga kita bingung, Samara yang di Yerusalem adakah di sana Yuh Samara atau yang dari daerah Irak? Ya, wallahu a'lam. Ayahnya Musa bin Sam'un itu Sam'un. Ini beda dengan Samson, Pak ya, jangan dicocok logiin. Sam'un ini punya istri, mereka dua-duanya mohon maaf belum dikaruniai anak alias mandul. Udah berobat, enggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada iblis menyerupai seorang yang sakti, mandraguna. Si iblis ini ngomong, kamu kalau mau punya anak, lakukan ritual berikut. Jadi ritual-ritual begini emang dari dulu sudah ada. Lakukan, mohon maaf ya, hubungan suami istri di kuil setan. Ada kuil setan Pak di Samara itu. Dulu ada berhala banyak di kuil tersebut. Karena dia sudah ngebet mau punya anak, ditanya mulu sama orang, kamu payah gak punya anak gitu, mandul gitu, jadi stres. Akhirnya mereka datanglah. Jadi orang-orang yang stres, orang-orang yang kepepet, itu emang daya tawar keimanannya itu jadi rendah. Ya. Jadi mudah terpedaya. Orang sakit, sama Pak. Karena pengen sembuh, akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Datanglah ke sana, lalu melakukan apa yang disarankan si dukun iblis itu. Dia tidak baca doa, maka disitulah yang dikatakan Nabi, iblis alias Azazil menyertainya dalam melakukan hubungan suami istri. Hamillah perempuan, tapi itu bukan anaknya Syam'un. Zahirnya anaknya Syam'un, batinnya anak Azazil atau iblis. Azazil ini iblis yang dulu goda Nabi Adam, Pak. Udah tua itu iblisnya. Namanya apa tadi? Azazil, cakep ya namanya. Jangan dikasih ke anak, Pak ya. Azazil gelarnya iblis. Jadi dalam bahasa-bahasa tertentu ada nama, ada gelar. Lahirlah si anak, dikasih namalah Musa. Musa itu artinya anak air. Begitulah lebih kurang. Kalau orang-orang Ibrani, bahasa Ibrani menyebutnya Musa. Sya. Ya. Musa bin Syam'un. Anak air. Jadi mirip dengan Nabi Musa bin Imran. Nah, Nabi kita namanya Nabi Musa bin Imran. Beda ya. Sama-sama di air, dihanyutkan di air. Bedanya Musa bin Syam'un ini, negeri Samara itu mengalami bencana banjir. Banjir, Pak. Zrr, habis. Satu penduduk habis. Orang tuanya hanyut, gak tahu kemana. Musa bin Syam'un, waktu itu umurnya masih setahun atau dua tahun, diutuslah oleh Allah Jibril alaihissalam untuk membawa anak ini ke satu pulau. Begitu riwayatnya. Dibawalah ke satu pulau. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat Thaha. Ya. Di ayat berapa ini ya? 96 kali ya. 96 apa 97. Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Apa kata Samiri? Nanti kan gelarnya Samiri. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, "Ada apa dengan Musa, Miri? Kok kamu bisa bikin berhala bisa ngomong?" Kata dia apa? Basurtu bima lam yabsuru bih. Aku dapat melihat yang mereka tidak bisa lihat. Nah, siapa yang dilihat oleh si Musa bin Syam'un alias Samiri? Jibril. Jadi Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajar dia. Ini persis seperti dulu ketika terjadi bencana alam semesta, kiamat pertama di bumi. Hancurlah itu karena kelompok jin, Banul Jan, itu mereka menghancurkan bumi, Pak. Melakukan kerusakan, bunuh-membunuh. Dulu jin, Banul Jan namanya, itu kelompok yang lebih tua dari iblis sekarang ini. Itu mereka di bumi bertubuh fisik, Pak, ada jasadnya. Melakukan kerusakan di muka bumi, maka Allah kiamatkan bumi. Kiamatnya kiamat kecil. Maka larilah mereka ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, begitu di hadis riwayat Imam Al-Hakim. Larilah ke laut, larilah ke sungai, larilah ke gunung-gunung, larilah kalau yang bisa bersayap, lari ke awan. Bumi hancur, ya. Di saat itu terjadi banjir bandang juga di muka bumi. Allah utus juga Jibril untuk menyelamatkan anak jin namanya Azazil. Persis ceritanya. Ya, ini bukan dongeng loh, Pak ya. Jangan antum tuduhannya dongeng, ini kajian hadis, kajian riwayat. Tapi ada yang Israiliyat, ada yang tidak. Karena ini sumber cuma ada di Israiliyat, kita ambil Israiliyatnya. Ada yang tidak Israiliyatnya, ya nanti yang hadis Abu Daud tadi. Maka Azazil ini yang mendidik siapa? Sama. Jibril juga diajarinlah zikir. Berzikirlah dia.
berhasil naik langit satu, berhasil langit dua, itu ribuan tahun si Azazil berzikir. Sampai kemudian ke langit ketujuh dan diizinkan kemudian menjadi penjaga surga. Menjadilah dia selevel dengan malaikat, si Azazil. Jadi mirip-mirip cerita Sun Gokong ya? Beda, Pak. Ya, cuma kalau ada mirip-mirip barangkali, dulu emang ajaran-ajaran yang ada di China itu emang inspirasinya dari sini juga. Ya. Diizinkanlah Azazil memimpin ibadah ahli surga. Di belakangnya malaikat, dia di depan. Tinggi gak tuh posisinya? Nah itu si Azazil, yang dia kemudian punya anak-anak jasad namanya Musa atau alias Samiri, gelarnya Dajjal. Itu dia. Jadi orang itu ada nasab jasad, ada nasab batin. Ini nasab batinnya dia. Maka kalau menikah harus baca ya, belajar tuh doanya biar nanti gak kerasukan. Kerasukan itu gak mesti kesurupan ya. Kerasukan setan ketika kita bersyahwat tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita, dibawalah Samiri, Musa bin Sam'un Samiri, ke satu pulau, diajarkan dia. Itu Samiri, ini jarang riwayat menyebutkan. Dia itu susah jalan, Pak. Jadi perkembangannya itu lamban. Maka di hadis Abu Daud ini disebutkan ya, bahwa Samiri itu qasirun. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa bina ti'atin wala jahra. Si Sam'un, si Musa bin Sam'un alias Samiri al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang, satu mata gitu ya. Bukan. Itu ilustrasi aja. Ilustrasi seniman. Matanya dua, cuma satunya belean, Pak. Atau belean gak, Pak? Ya. Dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan. Tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir, zikir, zikir. Nah, matanya tuh belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri. Yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Gitu. Jadi ini tuh kayak ada yang nempel terus di sini tuh, di mata dia. Dan itu permanen, gak bisa diapa-apain. Nah, berkat zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, maka saktilah itu si Musa bin Sam'un alias Samiri. Maka dia mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang awam. Ini ayatnya ya. Qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mampu lihat yang mereka tidak lihat. Apa yang dia lihat? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di Bidayah wa Nihayah dikatakan, ra'aitu Jibril, aku melihat malaikat Jibril. Ini dalilnya nih. Dan ini bukan cocok logi, Pak, emang begitu. Di pulau itu kemudian dia menjadi dewasa, tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan dibayangkan Dajjal itu gede badannya. Enggak, tapi dia keker, Pak. Rajulun qasirun. Laki-laki yang pendek. Pendek dia. Cebol kali ya.